saya terfikir, ya Allah, saudara saya yang dah berumur, dah berkeluarga, dia mati tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi rezeki. Kerana kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi SAW yang dicurahkan kepada kita, saya anak saya lahir-lahir dapat dengar nama Allah. Untung anak saya, untung anak saya lahir-lahir Allah pilih dia dapat dengar nama Allah SWT. Itu pun sekalian kasih sayang Nabi buat tuan-puan semua dapat kenal Allah, kenal Nabi SAW. Kalau tak, kita semua tak ada kat masjid ni hari ni. Kita tak kenal masjid. Kalau kita tak ada, Allah tak beri kita Islam, Allah tak terima pengorbanan Nabi SAW, tak jadikan Nabi SAW dalam dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih ustaz, imam, pengurusi masjid, nazir masjid, imam-imam, ahli jawatan kuasa masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sihat eh. Jadi alhamdulillah, syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kita semua datang ke sini. Dalam hidup ni, bila Allah pilih kita dapat sebut nama dia, nama Allah, satu nikmat Allah yang sangat besar. Dapat sebut nama Allah, dapat sebut nama Allah SWT, dapat sebut nama Allah juga satu nikmat Allah SWT yang sangat besar. Sebab ada orang yang lalui hidup ni tapi dia tak dapat nak sebut nama Allah SWT. Dia tak kenal Tuhan yang bagi dia makan, dia tak kenal Tuhan yang bagi dia rezeki, dia tak kenal Tuhan yang ciptakan dia, dia tak kenal Tuhan yang ajarkan dia bercakap, dia tak kenal Tuhan Allah yang beri dia melihat, dia tak kenal Allah yang beri dia mendengar, dia tak kenal Allah yang beri mak ayah yang baik kepada dia, dia tak kenal Allah yang beri isteri anak-anak dia, dia tak kenal Allah yang beri jaga kesihatan dia 24 jam setiap hari. Dia kadang-kadang dia mereka salah, mereka tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Maka inilah kerugian dan musibah yang paling besar dalam dunia ni. Untuk tu, tuan-puan sekalian, kita bersyukur kerana kita memiliki Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi mengenal Allah sebagai Tuhan ialah kurnia dan nikmat Allah yang paling besar sekali. So kita ada satu dunia kita punya, tapi kita tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Kita orang-orang yang paling malang sekali dalam dunia ni. Walaupun di segi dunia mungkin kita ditakdirkan Allah tak memiliki apa-apa pun dalam dunia ni. Mungkin kita tak ada mak ayah, tak sempat jumpa mak ayah. Mungkin kita ditakdirkan tak ada isteri, tak ada suami, tak ada anak-anak. Mungkin ada orang yang ditakdirkan dunia ni serba kurang. Tapi dia kenal Allah, dialah manusia yang paling bertuah sekali. Sebab mengenal Allah ialah nikmat. Sebab dunia ni sementara, yang semua orang akan tinggalkan. Saya, tuan-puan sekalian, tak ada siapa pun kekal dalam dunia ni. Cuba tuan-puan lihat orang yang paling kaya dalam dunia, macam Fir'aun, raja yang paling besar, dia pun dah mati dah. Dah amat malang, dia mati tanpa kenal Tuhan dia yang sebenarnya. Haman, Korun pun orang yang paling kaya, paling besar. Tak tahulah macam mana kerajaan ni kalau ada hari ni. Tapi orang-orang ni Allah ceritakan dalam Quran, mereka telah mati dan mereka tak ada dalam dunia ni. Kita tengok orang-orang yang kita sayang dalam hidup, atuk nenek kita pun dah tak ada dalam dunia ni. Kebanyakan kita, datuk nenek kita tak ada. Ramai juga antara kita, mak ayah yang kita sayangi pun dah tinggalkan dunia ni. Dulu dia selalu sebut kita akan mati, akan tinggalkan dunia. Mereka banyak beri nasihat agama, kenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sekarang mak ayah kita yang cerita tu pun mereka dah tak ada atas dunia. Dan sekarang tak lama giliran kita pula untuk tinggalkan dunia. Untuk tu, ini bukan cerita-cerita, bukan kisah-kisah yang kita cerita atau kita kisahkan atau kita karang-karangkan. Tapi inilah kehidupan yang sebenarnya. Saya yang bercakap dan tuan-puan sekalian akan mati dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Allah tentukan tentang diri kita, Allah ijtihad diri kita, dia redha atau tak redha dengan kita, itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Pujian manusia, penghargaan orang,
sanjungan orang, pujian mana-mana organisasi, ataupun pujian daripada kerajaan, negara atau dunia, itu semua tak menentukan siapa kita yang sebenarnya. Ataupun kita punya sangka pada diri kita, 2-3 orang puji kita, kita pun salah sangka. Kita pun termakan dengan pujian penghargaan orang, sehingga kita ingat kita macam mereka puji. Sebenarnya, bila orang puji kita, pujian tu bukan milik kita. Pujian tu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pemilik segala pujian yang kita tanggung tu bukan kita. Kita cuma nampak baik kerana Allah tutup aib kita hari ini. Kita nampak baik kerana Allah tutup aib kita. Dan kalau orang kata buruk tentang kita, sia-sia kita ingat apa orang kata tu, kita lebih teruk daripada tu lagi. Kita lebih teruk daripada kejian dan makian orang lain. Jadi tuan-puan sekalian, ada seorang sahabat yang kita selalu dengar, nama dia Bilal radhiyallahu anhu. Dia satu dunia tak pedulikan beliau. Satu dunia tak pedulikan beliau. Dulu hamba Habsyi, tak ada orang pedulikan, tak ada orang pandang dia, tak pernah orang perasan dia. Dia cuma hamba, kulit hitam, dunia pun dia tak ada apa-apa. Tapi satu hari, satu orang manusia yang mencintai Allah, yang menyayangi Allah, manusia yang paling mulia. Kalau bukan saya kata mulia, bukan mana-mana orang kata mulia, Allah pencipta manusia dan seluruh alam ni yang kata beliau mulia. Manusia yang paling mulia daripada Adam sampai kiamat, tak ada orang semulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia ada 7 bilion manusia. Dia bukan mulia dalam 7 bilion, dia mulia daripada Adam sampai kiamat. Manusia yang paling disayangi oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling hebat di sisi Allah, disayangi oleh Allah, Habibullah, kekasih Allah SWT. Allah sayang Nabi, sehingga dalam Quran ulama menerangkan, tak ada pernah Allah menyebut nama dia di depan dengan memuji, mengagungkan manusia ciptaan dia. Allah SWT kata, yang kita selalu dengar setiap hari Jumaat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya berterusan-berterusan bersambung-sambung memuji, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menyayangi beliau. Manusia yang paling mulia, paling disayangi oleh Allah. Kalau nak sombong, kalau rasa patut rasa sombong, rasa patut berbeza daripada orang lain, patut rasa diri lebih baik, patutnya orang ni ada rasa macam tu. Tapi dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun rasa riak, kibir, sum'ah, takabur. Tak adalah hati Nabi SAW walaupun sedikit rasa lebih mulia daripada orang lain. Ada manusia macam ni dalam dunia, Allah puji beliau, tapi dia tak perasan dengan pujian tu, bahkan dia semakin dekat pada Allah. Sebab tujuan hidup dia tak pernah berubah. Tujuan hidup dia hanya untuk redha Allah SWT. Sebab tu dia tak marah apapun dengan Allah. Dia tak pernah marah mana-mana manusia. Sebab dia tahu hidup dia, tujuan dia untuk Allah. Tujuan kita berkeluarga, kita beristeri, kita bersuami, dan tujuan hidup kita ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada awal kita betulkan tujuan hidup kita, kita akan bahagia bukan bila berkeluarga. Sekarang kita bahagia. Dalam masjid ni sekarang kita bahagia. Bila tujuan hidup kita betul, seperti kita ucap syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tiada tujuan hidup kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keinginan yang lain, kemahuan yang lain dalam hati kita lebih daripada mendapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan sungguhnya orang beriman tu teramat, terlalu, tersangat mencintai Allah SWT, teramat merindui Allah, teramat menyayangi Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lahir, ayah beliau meninggal dunia. Kekasih Allah. Lahir-lahir bapak tak ada. Kita fikir orang baik-baik, mesti kita selalu sangka bila orang diberi keluarga yang baik, diberi kekayaan, diberi kerajaan, diberi kuasa, diberi dunia, ni orang yang berjaya. Kita semua selalu salah sangka macam tu. Termasuk kita yang cakap agama sekalipun, masa kita miskin, kita rasa kita belum berjaya. Tapi satu masa bila orang puji kita, orang sayang kita, orang hormat kita, kita rasa kita dah berjaya dah. Nabi SAW lahir-lahir bapak tak ada. 6 tahun Allah ambil mak. 6 tahun Allah ambil mak. Bayangkan nak hidup ke agama seluruh dunia, Allah ambil mak masa umur 6 tahun. Kita fikir macam mana keadaan emosi jiwa Nabi SAW. 8 tahun Allah ambil datuk. Allah ambil mak pula dekat Bukit Abwa. Tempat tak ada orang, sunyi sepi. Tempat tak ada orang, sunyi sepi, tak ada orang. Tempat yang sangat sunyi, Allah ambil mak Nabi SAW. Patut kekasih Allah, mak meninggal. Bila kita hilang mak ni,
Kita kadang-kadang harap kawan-kawan datang tolong kita, kita tak boleh nak berfikir sebab mak yang kita sayangi. Kita pun tak tahu apa nak buat. Jadi tak tentu hala orang kita sayang meninggal dunia. Sebab tu dalam Islam, kalau seseorang tu keluarga ni meninggal, orang Islam yang lain kena bantu dia, sediakan makan untuk keluarga ni. Kena buat tiga hati kalau boleh, bapa beri makan untuk keluarga ni. Beri sokongan dia semua sudut. Sebab mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Dulu-dulu macam ni. Satu orang Islam mati, semua orang Islam rasa bersedih. Satu orang mati syahid, seluruh orang Madinah menjadi ahli keluarga bagi anak yang bapak dia mati tadi. Dia hilang satu ayah, tapi semua orang Madinah ambil berat pada dia. Mu'asad bin Ma'as radhiyallahu anhu mati kena bunuh dengan Yahudi. Semua orang Islam rasa bersedih. Hari ini nyawa orang Islam jadi murah di seluruh dunia. Orang Islam mati, tak ada mana-mana orang rasa sedih. Rasa sedih dan rasa sayang tu dah hilang lah. Kita tak nangis pun tengok saudara kita orang Islam kena bunuh di mana-mana dalam dunia. Air mata kita tak keluar pun tengok orang Islam, anak-anak kecil sedang berlari, tak ada makan minum, rumah dalam apa runtuhan bangunan, tengah cari-cari makanan berhari-hari, baju buruk, mandi tak payah cakap, tengah jalan-jalan, tengah cari-cari makanan, akhir datang lagi bom. Ingat dah sudah, tak berhenti-henti bom. Bukan hari ni, daripada dulu. Anak-anak ni mati kena bom, tangan tercabut, muka habis hancur, mata terkeluar, hidung hancur, mulut hancur. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan 100 orang Islam, bukan 1,000, bukan 10,000. Juta orang Islam telah dibunuh di seluruh dunia. Negara orang Islam diletupkan, dibom, kemudian dilupakan. Dan kita semua orang Islam tak menangis waktu malam. Dan kita termasuk saya, mungkin saya sendiri, kita masih boleh tidur lena, makan kenyang. Sedangkan orang Islam seluruh dunia dibunuh. Mana cinta dan sayang kita? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang hidup, orang beriman, yang hati mereka teramat merindui, teramat mencintai, teramat menyayangi, mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengok Bilal tengah malam, dia pusing pengisar gandum ni, tengah-tengah malam dia buat kerja-kerja tengah malam. Kita selalu dengar kisah ni. Tapi Nabi SAW yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah, dia pandang walaupun orang ni kulit hitam, walaupun dunia tak pandang dia, Islam ni dia tak pandang rendah pada siapa-siapa pun. Walaupun dia Bilal, apa untung pada agama ajak Bilal ni awal masuk Islam? Dari segi fikir tak ada untung sangat. Strategi pun apa strategi nak ajak Bilal masuk Islam? Tapi Nabi SAW sanggup korbankan 3 malam tidur rehat beliau pergi tolong Bilal radhiyallahu anhu. Tolong Bilal radhiyallahu anhu sehingga Bilal masuk Islam, ucap syahadah dan akhirnya sanggup mati demi agama. Kita dengar dia sebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai satu hari Bilal ni sayang Nabi SAW. Dia, Nabi ni sifat Nabi SAW, kalau orang pegang Nabi, Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Hadis surah Abu Daud. Kalau orang bercakap kepada Nabi SAW, Nabi tak pernah potong orang bercakap sehingga orang tu habis bercakap. Dia orang paling petah untuk bercakap. Dia orang yang paling kata-kata dia pendek, ringkas, tapi memberi kesan yang sangat besar dan dalam. Bahkan bukan pada orang masa tu je, hari ini dalam dunia tak ada perkataan yang keluar daripada lidah manusia yang diucapkan, diulang-ulang sebanyak perkataan Rasulullah SAW. Sebab dia menuturkannya daripada hati yang ikhlas, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas. Perkataan Nabi mudah. Perkataan Nabi tak ada kita dengar. Ada satu adalah dia hadis perkataan Nabi bagi contoh-contoh perumpamaan. Tapi kebanyakan perkataan Nabi SAW sangat mudah, boleh difahami oleh siapa-siapa dalam dunia. Tapi bayangkan perkataan yang biasa, dari segi perkataan susunan tu biasa je. Nabi sebut begini, siapa jaga solat Allah beri begini, begini. Tapi tuan-puan sekalian, perkataan dia sampai hari ni tak ada perkataan diulang sebanyak perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia memiliki hati yang sangat ikhlas. Hidup dia, tujuan hidup dia hanya untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang pegang tangan Nabi, Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Dan kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi takkan potong dia bercakap sehingga orang tu habis bercakap. Dan kalau orang datang kepada Nabi dengan hajat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah biarkan dia berlalu tanpa mendapat sesuatu. Jadi satu hari Bilal, bila jumpa Nabi, walaupun dia tak ada duit, dia terus, Bilal ada ke, pandang Bilal, Bilal kata ada, nak bagi lagi, bagi. Kalau tak ada, tolong pinjam. Satu hari datang satu orang, dia kata, Bilal, mai aku ada duit banyak, kau ambil duit ni, kalau nak pakai, bagi pakai duit ni. Bukan Islam. Bilal pun Nabi, tanpa tanya kat Nabi. Sebab dia tak nak bebankan ke Nabi soalan nak pinjam mana, nak ambil pada mana. Dia tak nak bebankan Nabi SAW. Dia pembantu yang sangat baik. Dia pembantu yang sangat baik. Dia tak nak bebankan fikiran Nabi SAW. Tak tanya lah tu macam mana. Tak, dia uruskan je. Urusan duit ni dijaga je.
Jadi apa Nabi SAW, satu masa tiba-tiba bila datang jumpa Nabi, dia nangis. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang satu masa saya bagi pinjam, saya pun ambil lah, saya ingat dia niat baik. Tiba-tiba dia baru bagi sekejap, duit tu saya dah habis sedekahkan tolong orang lain, orang miskin, orang susah, orang jauh-jauh yang perlukan bantuan, saya bagi duit tu. Tiba-tiba hari ni dia mengamuk-ngamuk, dia kata kalau saya tak bayar esok pagi-pagi, dia akan malukan saya dan dia akan malukan kamu ya Rasulullah, dan dia akan malukan agama ni. Bila nangis, dia kata, ya Rasulullah, saya tak nak tuan malu sebab saya sayangkan tuan. Macam inilah, biar saya pergi jauh, saya cari duit, bila cukup nanti saya balik dan saya akan tolong bayar hutang yang saya telah hutang dengan dia, dan saya tak nak kamu malu sebab saya. Nabi SAW diam dan tak cakap apa-apa. Terus bila radhiyallahu balik sambil menangis, dia sangat sayang Nabi, dia tak sanggup berpisah dengan Nabi SAW, dan dia packing-packing barang dia, dia siap-siapkan baju, dia nak pindah. Tengah-tengah nak pindah, datang utusan Nabi SAW sebelum subuh, lepas tahajud tu, datang serta orang jumpa dia, dia kata, Bilal, telah sampai berita gembira. Nabi SAW kata, jangan pergi mana-mana, ada duit sekian-sekian dan sangat banyak, banyak bukan sikit, sangat banyak, kamu boleh bayar hutang si fulan tu. Maka Bilal radhiyallahu anhu dengar je ni, dia gembira dan dia selesaikan hutang tu. Kemudian habis selesai hutang, Nabi SAW tanya, malam tu dah ada baki lagi, ada lagi? Maka Nabi SAW kata, aku takkan tidur kat rumah aku yang masih ada harta yang belum disedekahkan yang diberi kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Bilal radhiyallahu anhu menangis. Bilal kata, ya Rasulullah, kita tak berpeluang langsung nak senang. Baru hari ini nak senang, kamu kata kamu tak boleh tidur kat rumah walaupun ada satu dinar, walaupun ada satu dirham dekat rumah tu, walaupun ada seketul tamar yang tertinggal, kamu tak boleh tidur dekat rumah tu. Bilal radhiyallahu anhu menangis. Tuan-puan sekalian, sehinggalah akhirnya Bilal radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW wafat, kita dengar dia pergi jauh. Sehingga satu hari kita dengar bila dia balik, dia azan. Dah lama tak datang azan, dia azan. Bila azan saja, ni disetujui oleh semua ulama, bila Bilal azan, semua orang, wanita-wanita dan anak-anak, semua orang daripada rumah telah keluar dan mula menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka kata, adakah Rasulullah SAW telah diutuskan kembali? Adakah Rasulullah datang balik? Semua teringatkan Nabi SAW. Bilal radhiyallahu anhu ditakdirkan Allah sebelum mati, dia jadi sangat kaya, jadi ketua sebuah tempat, dan dia dikahwinkan, dia dapat kahwin jodohnya, anak satu orang keturunan raja-raja, dan kulit dia merah, mata dia pun warna, tak tahu warna baru. Kalau kita mata kulit merah tu cantik ke tak? Tak tahulah, kulit merah, kemudian mata pun ada colour lah, hijau ke biru, saya tak tahulah colour mata yang betul. Jadi dia kahwin dengan wanita yang sangat cantik. Masa dia meninggal, wanita ni menangis. Dia kata, wahai abang, sesungguhnya dia nangis, inilah hari yang paling sedih dalam hidup aku, kerana aku akan berpisah dengan kamu. Maka kata Bilal radhiyallahu anhu, dia senyum dan kata lain, dia ketawa, dia kata, inilah hari yang paling bahagia dalam hidup aku, kerana aku akan berjumpa dengan Nabi SAW dan aku akan berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Walaupun Allah beri dia dunia di keliling dia, isteri yang cantik, kekayaan yang banyak, tapi cinta dia kepada perjuangan Nabi SAW, cinta dia kepada menghidupkan Islam tak pernah turun. Dia rindukan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Jadi tuan-puan sekalian, tak salah kita miskin, tak salah kita kaya. Salah bila dalam hidup kita, cinta kita kepada Allah dan Nabi tak bertambah. Cinta kita kepada Allah dan Nabi setiap hari sepatutnya semakin tambah. Sebab Allah cerita dalam Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang yang beriman tu dan sungguh beriman tu, mereka cintakan Allah, rindukan Allah, sayang Allah, rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita betulkan tujuan kita berkeluarga. Kita berkeluarga untuk perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dikatakan dalam majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang ni rahmat Allah pada dia cepat. Dia berdepan dengan Allah di akhirat nanti. Maha suci Allah daripada gambaran kita. Jadi siapa tuan-puan nak berdepan dengan Allah di akhirat, nak cakap terima kasih, rindu untuk jumpa Allah SWT, angkat tangan. Siapa nak? Siapa nak ke duduk berdepan lah? Mari dekat lagi. Mari bergerak-gerak sikit, jauh-jauh sangat ni. Jadi kalau bersantai sangat ni, siapa yang uzur tak apa? Yang uzur, yang berumur 40 tahun ke atas boleh lah kan? Boleh ada ke macam tu? Kita dekat-dekat sikit. Saya jauh-jauh tak apa, biasa nak bercakap. Rasa macam kena tengah kena test je kan, semua tengok betul ke tak ustaz kan. Rasa macam tu, budak-budak kan, bawa belajar bercakap. Jadi juga patut tak boleh ada, kena ada kebesaran Allah je. Tak boleh terkesan dengan apa-apa, tapi terkesan juga kalau tengok duduk jauh-jauh kan. Main duduk dekat-dekat, jangan jauh-jauh sangat. Dia dekat-dekat ni bagus. Kita bukan selalu sangat duduk majlis ilmu, sehari malam ni je duduk. Kecuali ahli masjid.
masjid lah, mungkin subuh duduk, kita malam ni je duduk. Tiba malam ni tengok TV pun orang nak dekat-dekat kan, tengok dekat-dekat. Kalau tayangan apa-apa pun duduk depan sekali. Tayangan show apa-apa orang kalau boleh seat depan tu letak harga mahal mana pun, orang ada duit mesti bayar. Sebab dia tahu duduk depan ni eksklusif biasanya, istimewa. Tuan-puan sekalian, Allah sendiri puji orang yang duduk depan. Allah dalam hadis Nabi SAW kata, Allah kata Nabi SAW, saya Muslim, orang duduk depan ni mereka akan rahmat Allah kepada mereka cepat. Mereka dalam kata lain, rahmat Allah mereka berdepan dengan Allah SWT di akhirat nanti. Orang kedua malu-malu duduk balik orang lain, dia rahmat Allah sampai kat dia malu-malu. Orang ketiga dia nampak, dia kata majlis biasa je ni, dia pun beredar dan orang ni tak dapat apa-apa. Siapa yang ke depan dalam majlis ilmu, duduk depan dalam dalam nasihat yang baik, duduk depan dalam perjuangan agama, bukan dia kedepankan diri dia, dia ke depan untuk berjuang. Yang susah dia dulu. Itu sifat pemimpin, yang susah dia dulu. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berat dia dulu. Orang angkat perut satu batu, dekat perut dia dua batu. Orang angkat satu batu, kat perut Nabi dua batu. Orang pernah angkat kat perut dua batu, dan seterusnya dia kata dekat perut Nabi ada tiga batu. Dia susah satu, tapi yang susah dia tanggung, yang sakit dia tanggung, sehingga seluruh dunia mencintai dan menyayangi beliau. Bahkan orang Badui, orang Badui ni tak ada adab, akhlak pun tak ada. Orang kampung-kampung, bukan kampung, orang kampung kita beradab. Dekat sana orang gunung-gunung. Jadi dia tak ada adab, tak ada akhlak. Tapi setiap kali dia jumpa Nabi SAW, lepas berbual dengan Nabi sekejap je, mereka mengucap syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tengok Nabi SAW je berbual sekejap, rasa nak mengucap syahadah. Allahu Akbar. Paling tidak orang Badui yang orang-orang jauh-jauh datang jumpa Nabi, paling kurang selepas jumpa Nabi dia akan kata apa? Sesungguhnya kami tak pernah jumpa lelaki sebaik dan semulia beliau. Wajah Nabi SAW begitu indah, begitu cantik. Orang tengok wajah dia, semua orang rasa sejuk hati, rasa bahagia. Musuh pun ada masa tumpang-tumpang tengok, mengintai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Sufyan, walaupun kami kan marah-marah Nabi masa itu, tapi ada ketika ketua-ketua pembesar ni tengah Nabi solat, mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah malam depan Kaabah, dia ngintai-ngintai juga Nabi. Teringin nak tengok Nabi, siang-siang marah kuat sangat. Malam-malam teringin nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang sahabat kata, beberapa sahabat kata, kami tengok bulan. Bulan, tuan-tuan pernah tengok bulan penuh? Siapa pernah tengok bulan penuh kat tangan? Tengok dan menikmati tengok bulan, pernah? Oh, mesti bercinta dulu kan? Biasa tengok bulan cantik, orang tengah bercinta. Tengok matahari terbit kan? Tu orang bercinta. Kalau orang putih, orang Cina, tak tahulah orang Melayu macam mana, dia kalau tengok matahari terbit tu dia suka. Semua drama Cina, saya daripada kecil memang drama Cina tengok. Jadi dia orang antara kalau bercinta mesti bawa tu naik bukit tinggi-tinggi tengok matahari terbit. Maaf cerita drama Cina pula malam ni kan. Dia mesti nak tengok matahari terbit. Tengok matahari terbit pun nikmat. Matahari tu terbit tu kan macam sama macam nampak dia sejuk je. Kalau dah tengah hari tengah tu nampak besar juga matahari tu. Tapi dah panas. Tengok bulan pun nikmat. Tengok bulan pun nikmat, orang tengah bercinta. Tengok bulan pun nikmat. Tengok bulan, tengok matahari tu sangat nikmat untuk orang yang bercinta. Kata para sahabat, kami tengok bulan. Maknanya kebahagiaannya sahabat mereka tengah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, kami tengok bulan, kami pandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami pandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami pandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cantik, lebih bercahaya, lebih daripada bulan. Allahu Akbar. Kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi SAW. Kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi. Dan kami pasti wajah Nabi SAW lebih bercahaya. Ya tuan-puan sekalian, dalam hidup ini kita sepatutnya teringin untuk lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia mengorbankan segala-galanya untuk kita semua. Kita selalu baca, laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah kata, kami hantar rasul daripada kamu, daripada golongan kamu sendiri, yang beban sakit kamu, susah kamu, beliau benar-benar rasai. Tuan-tuan pernah ada orang sayang kita, rasa apa kita rasa?
biasanya yang merasa macam ni dalam dunia, contoh yang terbaik ialah ibu, mak. Mak, maaf, mak kita semua. Orang yang paling tinggi cinta dan sayang pada anak dalam dunia ni, cinta yang paling dahsyat sekali, bukan Romeo and Juliet tak, cinta mak kepada anak dia. Sebab tu seorang jumpa Hasan Basri, dia kata, saya dah khidmat mak ayah saya bertahun-tahun. Saya dah basuh najis di atas katil, saya cuci, saya dah balas jasa mak saya dah. Hasan Basri kata, Imam Ali kata, belum lagi, belum lagi, kamu tak balas apa-apa lagi. Mana pula saya jaga dia lagi lama pada dia jaga saya, cuci berak dia lagi lama pada dia cuci berak saya. Kata Hasan Basri, mak kamu cuci, ayah, mak ayah kamu cuci najis kamu, mak kamu cuci najis kamu, kamu cuci dia sambil berdoa, ya Allah, kalau saya mati esok, mak ayah, Islam bukan Islam, siapalah nak jaga anak ni, terutama anak dia cacat tak sempurna. Saya nangis, selalu hantar saya email-email soalan dia, mungkin suami tak ada jaga anak, anak pula cacat, anak cacat, bukan seorang cacat, saya tiga je anak dia cacat, ha, tiga orang anak dia cacat. Tapi dia kata, ustaz, kalau saya mati macam mana anak-anak saya? Nampak? Dia bukan risaukan diri dia, hari-hari basuh najis sana, bersihkan, sambil fikir esok kalau saya mati siapa nak jaga anak ni. Kalau kita yang sihat-sihat ni, mungkin mak ayah kita kata, ya Allah, kalau saya mati pun bagilah anak-anak ni semua berjaya. Mana mak ayah nak duit kita? Cuba orang kita yang senang-senang sikit, ajak mak ayah duduk kat Kuala Lumpur ni, duduk kat arah Damansara yang cantik seindah masjid ni, ajak orang datang sini agak-agak. Nak mak ayah kita datang? Dia orang tak nak datang, dia tak nak. Mana ada mak ayah macam tu? Cuma kadang-kadang ialah mak ayah mungkin dia tak apa belajar cara-cara mendidik dengan betul. Mungkin kadang-kadang ada anak-anak kata, mak ayah ni tak sayang dia. Ustaz, mak ayah saya tak sayang saya. Hari-hari maki hamun. Saya masak, jaga dia, saya duduk dengan dia, saya ni maki hamun. Kakak-kakak saya duduk kat KL tu, balik pun yang jarang. Duit pun tak banyak mana sangat bagi pun. Tapi mak ayah hari-hari puji anak-anak yang lain. Dengan saya dia asyik marah je. Sebab apa mak asyik marah anak kat kampung tu? Sebab apa dia marah? Dia marah sebab apa? Dia marah sedih. Yang cini, dia sedih. Mungkin suami dia jahat, tinggalkan dia, atau bercerai, tak kedia Allah, dia kena balik kampung. Kerja pun tak ada, pelajaran pun tak ada, duduk kat kampung, semua jadi susah. Kadang-kadang kerja-kerja pun sikit-sikit je. Dia fikir, dia mak dia sebenarnya sian kan kau, sian kau ni nak laki macam ni, kahwin macam ni, hidup macam ni, kesian. Tapi dia luahkan dalam keadaan bentuk dia, bentuk dia marah pada anak tadi. Anak yang kat bandar, bukan bagi duit, kenapa dia puji? Kenapa dia sayang sangat? Saya tanya tuan puan, siapa kat sini ada benci mana-mana anak dia, angkat tangan. Ada siapa benci anak dia? Saya dah ceramah mana-mana, tak pernah ada orang benci anak dia. Tak ada. Tapi kenapa mak ayah dia sayang anak-anak yang duduk dah berjaya dalam hidup? Sebenarnya dia gembira, dia cuma tumpang gembira. Dia bahagia sebab anak-anak tadi dah berjaya. Anak yang seorang ni, yang duduk dengan aku ni, yang kena bercerai dengan suami dia, duduk dengan aku, hidup pun susah, esok aku mati, siapa nak jaga kau lagi nak? Jadi tuan puan sekalian, tu sifat mak ayah. Jadi tuan puan sekalian, mak ni, dia sangat sayangkan anak dia. Mana-mana mak ayah dalam dunia. Kata Hasan Basri, mak ayah besarkan anak dalam keadaan mereka siasa mendoakan, siasa fikir supaya anak ni berjaya. Tapi kita yang jaga mak ayah walaupun nampak hebat, hari-hari tanya, hari-hari bergaduh dengan dia beradik. Dah baik dah jaga ni, ni yang paling baik lah dia beradik. Sebab tu dia jaga mak ayah. Tapi hari-hari merungut, bergaduh dengan dia beradik, siapa nak jaga mak ayah? Abang-abang pun tak reti-reti nak tolong ambil mak ayah, tolong ambil jaga mak ayah ni. Dah dia yang paling baik dah, dia paling baik jaga mak ayah. Tapi dia merungut, hari-hari merungut. Dan kalau berbuah jagalah mak ni, mak ni pun tak lama lah, tak berapa tahun lagi mak ni meninggal. Nampak tuan puan? Itu beza kasih sayang anak, kasih sayang mak ayah pada anak, kasih sayang anak pada mak ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kasih sayang yang paling ikhlas dalam dunia ni ialah kasih sayang mak kepada anak dia. Kasih sayang mak kepada anak dia. Sebab tu satu wanita yang kematian walaupun seorang anak, maka bagi wanita tadi, bagi dia tempat dia ialah syurga sekiranya dia sabar. Walaupun seorang anak meninggal, bagi seorang wanita yang kematian anak, tempat bagi wanita tadi ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah menghargai cinta sayang seorang ibu kepada anak dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita nak belajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat, apa yang kita tanggung dia rasa beban. Allahu Akbar. Apa yang kita rasa dia rasa. Sakit kita dia rasa. Sedih kita dia rasa. Dia tamakkan, inginkan kebaikan untuk kita semua. Dia nak kita semua bahagia dan nak kita semua masuk syurga. Dia tak nak mana-mana manusia masuk neraka. Dia nak semua orang masuk syurga. Allahu Akbar. Dia nak kita semua masuk syurga.
Dia nak anak-anak yang kita sayang masuk syurga. Saya masa azan anak saya yang ketiga, tiba-tiba nangis. Sebab ada keluarga saya yang yang Buddha bawa mati, meninggal tanpa Islam. Saya nangis. Dalam masa yang sama, saya dapat anak yang ketiga. Saya nangis. Saya terfikir, ya Allah, saudara saya yang dah berumur, dah berkeluarga, dia mati tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi rezeki. Kerana kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi SAW yang dicurahkan kepada kita, saya anak saya lahir-lahir dapat dengar nama Allah. Untung anak saya. Untung anak saya lahir-lahir Allah pilih dia dapat dengar nama Allah SWT. Ini tuan-puan sekalian, kasih sayang Nabi buat tuan-puan semua dapat kenal Allah, kenal Nabi SAW. Kalau tak, kita semua tak ada kat masjid ni hari ni. Kita tak kenal masjid ni. Kalau kita tak ada, Allah tak beri kita Islam, Allah tak terima pengorbanan Nabi SAW, tak jadikan Nabi SAW dalam dunia ni, kita semua tak ada sembahyang. Kenapa kita semua tak ada dalam masjid ni, main-main kejar-kejar ni, tak ada langsung anak-anak kita kat sini. Kecil-kecil dah boleh main kejar-kejar kat masjid. Kecil-kecil dah boleh ada kat sini. Tak ada kita semua. Allah Allah. Kalau tak ada pengorbanan Nabi SAW, mak ayah kita pun tak ada, tak kenal Allah sebagai Tuhan. Saya saja nak kongsi dengan tuan-puan. Maknanya Nabi SAW sangat sayang dengan kita semua. Dan tahun lepas mak saya meninggal 9 November. Masa tu saya nak pergi dakwah kat Kedah, kampung asli. Saya dapat cuti panjang sikit, saya seronok lah. Saya rasa ialah inilah saya sekala kita kena guna diri, harta masa kita kena berkorban kan, belajar-belajar. Saya pun pergilah. Satu, saya target kampung-kampung asli. Saya niat nak Islamkan semua sekali sebelum saya balik. Saya pun pergi. Masa saya dalam perjalanan pergi, saya ketua jemaah tu. Bila saya nak pergi tuan-puan, tiba-tiba adik saya SMS. Kata mak sakit, kena mak nak ni terus sakit teruk ni, jantung kena tukar injak, mak dah teruk juga. Nak kena ni operation ni. Saya pun tak pernah mak saya sakit, saya pun reply, "Baby balik sekarang." Saya balik sekarang. Masa saya nak balik lah, saya dah nangis dah kat highway tu. Imam solat jamak tapi menangis kuat, tak bunyi. Oh, ingat nangis sebab apalah, ikhlas betul. Tak ada tak, saya rindu mak saya. Saya nangis tak berhenti. Habis je semayang tu, mak saya telefon saya. Mak saya telefon saya lemah-lemah suara. Dia kata, "Ibit, kalau Ibit balik, Ibit anak derhaka. Ibit anak derhaka." Mak saya tak pernah cakap macam tu. Mak saya tak pernah berkasar. Dia memang cakap lembut je. Kasar-kasar ni bukan dia lah. "Ibit, mak apa? Kalau Ibit balik, Ibit anak derhaka." Saya terkejut mak saya cakap macam tu. Takut kan? Semua orang puji-puji kita, rupanya mak kita cakap kita derhaka. Kita perasan je rupanya. Tak ada apa pun. Kalau mak kita kata derhaka, habislah kita. Sebab Nabi kata, siapa amat binasa celakalah orang yang ada mak ayah tapi tak jadi sebab untuk dia masuk syurga. Jalan lain kita begitu jauh. Jalan berjuang, jalan jihad, hidupkan Islam, sebarkan agama Allah. Dengan Nabi sahabat kita beza dia langit dengan bumi. Beza dia langit dengan bumi. Sebab zaman Nabi, zaman Nabi orang tengah tentang Islam, boleh Abbas bin Mirdas bawa 300 orang masuk Islam. Ini namanya berjuang, meninggikan kalimah Allah dalam hati semua manusia dalam dunia. 300 orang masuk Islam daripada Yaman, serentak 300 orang. Tuan-puan, berapa lama kita hidup dalam dunia? Saya tanya diri saya, tuan-puan tanya diri tuan-puan. Pernah tuan-puan tengok 300 orang masuk Islam serentak? 300 orang masuk Islam serentak. Datang jauh-jauh dari Yaman, datang jumpa Nabi depan masjid, tak masuk masjid lagi. 300 orang mengucap syahadah dekat Masjid Nabawi, dan Nabi 300 orang masuk Islam. Zaman Sayyidina Umar, negara demi negara datang Islam. Zaman Sayyidina Osman, semua cucu-cucu dia mati kat seluruh dunia, dihantar dekat Madagaskar. Yang Islam kat Madagaskar, mufti kat situ tuliskan, ditulis nama cucu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sampai Madagaskar, cucu-cucu mereka hidupkan Islam. Zaman kita hari ini tak ada dah negara-negara datang pada Islam. Zaman kita, walaupun teknologi sangat canggih, segala puji bagi Allah, banyak kegunaan dia, tapi tak ada mana-mana negara datang pada Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ni begitu cepat, laju, bukan sekejap. 23 tahun Islam dah tersebar. Zaman Umar agama tersebar. Tuan-tuan sekalian, lepas tu saya sama je, mak saya kata, "Ibit anak derhaka." Saya pun nangis. Saya kata, "Saya mak jangan cakap macam tu. Mak saya kata Ibit derhaka. Kenapa? Kalau Ibit balik, Ibit derhaka." "Yelah mak, kita belajar, Ibit belajar berdakwah sana sini. Ibit belajar kalau mak sakit kena khidmat. Ibit nak picit kaki mak." Saya dah nangis lah. "Nak khidmat mak, nak basuh najis mak." Mak saya kata, "Kalau Ibit tak balik, ada 10 abang kakak kau yang boleh tolong jaga mak. Ada 10 abang kakak boleh tolong bersihkan darah mak. Ada 10 abang kakak yang begini, begini, begini." Saya daripada kecil, setiap kali raya, mak saya hantar saya berdakwah ke mana-mana. Raya dia cakap jangan balik. Memang sedih kan? Macam anak tiri jugalah sikit kan?
pergi jauh-jauh, hantar surat daripada luar negara, tulis surat hantar kat mak, raya kat luar negara, nangis raya. Setiap kali raya nangis. Setiap kali raya nangis. Time air lahir pun tengah berdakwah mana-mana. Mesti macam tu. Mak saya tak bagi peluang air lahir dengan air raya ada kat rumah. Jadi bila tu saya sedih, saya memang nak balik. Kita makin belajar agama, kita makin sayang mak ayah kita. Betul-betul sayang. Walaupun kita duduk dengan dia, itu cinta punya agama ni buat hati kita jadi dekat. Orang ingat bila berpisah hati jauh, memang biasa tertib biasa macam tu. Tapi agama ni menyatukan walaupun berjauhan. Agama ni walaupun duduk jauh hati dekat. Tuan-puan pernah nangis tak dengan mana-mana orang alim yang baik-baik yang tuan-puan sayang meninggal dunia? Tuan-puan tak ada, kadang-kadang tak apa kenal pun, tapi hati rasa sebab. Pernah tak rasa macam tu? Saya yakin tuan-puan semua baik-baik kat masjid ni, tuan-puan mesti pernah rasa macam tu. Kita tak pernah kenal dia. Kita mungkin dengar satu dua patah perkataan ulama yang hidup lah, ulama yang hidup hari ini meninggal, jauh daripada kita, mungkin daripada negara lain atau mungkin daripada negara kita, mana-mana kita terdengar, kita rasa sedih. Dia bukan ahli keluarga kita, tapi kesedihan datanglah hati kita tu jadi dah jadi kuat. Itu namanya kasih sayang kerana agama. Kita sedih dia meninggal. Kadang-kadang kita mungkin pemikiran kita dengan dia mungkin berbeza. Dia ada jalan yang dia fahami, kita ada jalan yang Allah bagi kita fahami begitu. Tapi kita tak, dia menangis, kita sedih. Dia menangis, kita sedih. Tuan-tuan sekalian, ni kasih sayang kerana agama. Agama ni menyatukan. Ini cinta sampai syurga. Cinta dunia ni kat dunia je. Tuan-tuan kahwin dengan orang cantik, cantik. Habis cantik dah tak sayang dah. Kalau sayang kahwin sebab cantik. Kalau kahwin sebab handsome, tak handsome esok tak sayang dah. Kalau kahwin sebab harta, hilang harta dah tak sayang dah, merungut. Kalau kahwin sebab nama, masyhur, kuasa. Semua dunia ni dia ada limit dia. Nikmat dunia ni akan hilang. Akan hilang nikmat, dia makin berkurang. Tapi kalau cinta sayang kepada Allah, dia kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita selalu baca ayat ni. Allah tak apa qul in kuntum tuhibbunallaha. Allah kata antara kamu, abang siapa kata cintakan Allah, mereka akan ikut aku. Cinta Allah. Dia letak apa? Cinta Allah. Nabi kata rasa kemanisan iman sehingga kamu rasai tiga perkara. Cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, Sahih Bukhari. Cinta saudara yang Islam yang lain semata-mata kerana Allah. Ketiga, takut balik kepada kekufuran seperti takutkan neraka. Jadi tuan-puan sekalian, lepas tu saya nangis. Ni cerita-cerita tuan-puan, maaf lah. Saya pun nangis. Saya kata dengan mak saya, mak Ibi nak balik juga. Mak saya kata Ibi balik anak neraka. Sudahkan dakwah tu dulu. Dan Ibi dulu lupa ke ada orang sayang kita? Sebab tu Allah selamatkan keluarga kita, beri kita keluarga kita Islam. Dulu ada orang sayang kita, Allah beri keluarga kita Islam. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang tuan puan, nama dia baginda Rasulullah SAW. Dan sayang tu berterusan, sahabat, ulama-ulama dulu-dulu menghidupkan agama. Tapi sampai kepada kita kasih sayang tu kita simpan untuk diri kita sendiri. Bahkan kepada anak nak cakap Allah bagi rezeki pun dah tak terucap. Kahwin bertahun-tahun, ada orang jumpa saya, dia nak bercerai. Kahwin bertahun-tahun nak cerai, dia kata suami jahat, isteri jahat. Dia dulu nak bercerai, anak-anak dia datang ni, main kat pejabat saya. Datang dia kata nak bercerai, dia cerita buruk je, bergaduh. Saya pun senyap dengar mereka cakap. Dan sekali saya kata dengan abang akak ni, abang akak boleh, akak pun dah tak dapat baik abang, abang pun tak dapat baik akak, elok bercerai je lah. Buat apa bersama berkahwin kalau menyakitkan jiwa, saya kata. Tapi akak dengan abang saya nak beritahu satu je, abang nak bercerai ke tak nak bercerai ke? Daripada cerita abang, saya nampak dua-dua dah salah tujuan hidup. Tujuan hidup kita untuk redha Allah. Tuhan beri apa yang kita nak dalam hidup ni, kita semua orang kata lain dimanjakan, diberi apa yang kita nak. Tak dapat apa yang kita nak, dengan pasangan, dengan anak, kita marah. Ada orang pernah jumpa, saya kata sebenarnya tanggungjawab kita untuk hidup ke agama. Bawa ni orang tanya soalan, ustaz anak-anak isteri saya tak hormat saya, sakit jiwa saya. Saya tak tahu nak buat macam mana, apa betul ustaz anak hormat saya? Saya kata dengan dia, bang, kita bukan siapa-siapa pun untuk dihormati. Saya dan tuan puan bukan siapa-siapa. Diri kita pun bukan kita punya. Jadi isteri anak kita, dalam hati kita seolah tak payah hormat ayah ni. Tapi ayah nak janji, ayah nak berjuang, nak bawa engkau ni masuk syurga. Itu perjuangan hidup ayah. Betul ke isteri kita, seolah-olah dalam hati, jangan cakap, ini dalam hati kita yang awak tak payah layan abang, tak payah hormat abang. Tapi kalau Nabi pegang tangan semua manusia dalam dunia untuk bawa redha Allah, abang janji akan pegang tangan awak ni paling kurang akan bawa masuk syurga Allah SWT. Isteri pun sama dalam hati, seolah-olah bang, tak payah beri apa saya nak, tapi saya nak abang dan saya, kita dua orang masuk syurga. Itu hidup yang sebenar. Kita tengok berapa banyak orang paling bahagia dalam dunia pun dah mati. Berapa banyak orang paling kaya dalam dunia pun dah mati. Kenapa kita nak kejar benda-benda yang orang ni pun semua dah mati dah? Tak ada dalam dunia.
Kalau kita kejar nak kuasa, nak masyhur, nak apa-apa dunia ni, kerana dunia, banyak orang besar-besar semua pun dah mati dah. Tak ada dalam dunia ni. Rumah dia ditinggalkan, kenderaan dia ditinggalkan, anak isteri ditinggalkan. Orang ingat dia sekejap lah, orang ingat dia sekejap. Lama-lama pun orang dah lupa dia dah. Lama-lama orang pun lupa dia. Mula-mula orang sedih dia meninggal. Lama-lama orang lupa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tak perlu orang ingat kita sebab kita bukan siapa-siapa. Tak perlu orang nak kenang kita, kita bukan siapa-siapa. Kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah maafkan kita. Cuma nak Allah sayang, Allah maafkan. Kalau kita betul tujuan hidup, insya-Allah keluarga kita akan bahagia. Kalau tujuan hidup kita betul, kita buat baik pada isteri, bukan untuk isteri hormat sayang kita tak. Kita buat baik kepada dia kerana perintah Allah Tuhan saya jadikan saya untuk buat saya, suruh saya buat baik pada isteri saya. Nabi pesan antara pesanan Nabi hujung-hujung masa haji wida, buatlah apa beri pada isteri kamu apa yang kamu suka untuk diri kamu. Lebih kurang tentang perkataannya, beri pada isteri kamu apa yang kamu suka untuk kamu. Kalau kita suka, kita pun perlu dalam hidup ni perlu begini, begini, begini. Apa yang kita nak untuk diri kita, tu kita nak untuk isteri kita. Isteri pun sama. Apa yang kita nak untuk diri kita, itu kita nak untuk suami kita. Ni pelajaran asas dalam cinta. Nabi SAW, perasaan cinta dan sayang ni kepada semua manusia dalam dunia. Cinta dan sayang Nabi SAW kepada semua manusia dalam dunia ni. Cinta dan sayang Nabi SAW kepada semua manusia dalam dunia. Jadi tuan-puan sekalian, lepas tu saya pun mak saya kata saya pun nangis. Mak letak pipi mak kat telefon ni, bin nak cium. Letak tangan mak kat telefon, bin nak cium. Saya dah nangis tak berhenti, tak pernah nangis macam tu. Dan saya je kongsi dengan tuan-puan, nangis tak berhenti. Mak letak, minta maaf, minta maaf. Mak cerita kerana ibu dengar tak dengar je. Kita tak ada sifat Nabi. Mak ayah bercerita, kita potong dia cakap. Lebih malang lagi, saya tengok kat kedai makan dekat Kepok hari tu, tengah lama juga tengah duduk ni. Saya tak pernah tengok macam tu. Tak kedai Allah malam tu, Allah tunjuk satu kedai tu. Saya dapat satu pelajaran untuk saya. Apa saja terjadi, Allah nak ajar kita sesuatu. Orang tu dia dengan Allah lah. Ramai-ramai kat kedai ni semua pegang handphone. Semua sekali penuh kedai tu, tapi semua pegang handphone. Tak ada orang berbual tanpa pegang phone. Semua tengah pegang phone. Ada satu keluarga Cina duduk, keluarga Cina tak pegang phone. Saya kata bagus juga Cina ni. Bukan sebab saya Cina lah, sikit lah sikit kan. Tak tak, keluarga Cina tak pegang phone. Lepas order tu tengok keluarga Cina tu pun keluar phone juga. Keluarga Cina tu keluar phone. Tengah-tengah dia semua pegang phone ni, ada seorang orang tua, pakcik dah tua dah. Dia cakap dengan cucu dia. Cucu biasa mana dengar atuk dia cakap. Cucu dia, dia tak peduli langsung. Dia cakap dengan anak dia, saya nampak anak tu lah mungkin sekejap lagi bayar ni yang paling pandai lah. Tengok muka tu, tengok baju dia. Ni paling pandai, paling cerdik, paling ada seseorang lah. Cara dia tu, nampak dia pandang anak dia. Dia pandang anak dia, anak dia cakap, anak yang pandai tadi pegang phone juga. Saya tengok saya sedih. Semenjak itu saya berazam, saya takkan pernah buka phone depan ayah saya. Takkan pernah buka phone depan mak ayah kita. Saya beritahu kat adik-beradik saya. Terus saya tengok saya tu beritahu kat adik-beradik saya. Saya type panjang-panjang kat adik-beradik saya. Saya beritahu kepada mereka, jangan siapa-siapa pernah buka phone depan ayah kita. Sebab tak beradab. Tak beradab. Kita pegang phone depan mak ayah yang jaga kita, dia bercakap, jumpa sekali-sekala. Tentang kita duduk KL ni, jumpa mak ayah berapa kali je setahun. Tapi depan mak ayah pegang phone, sedih kan? Patut orang Islam paling tinggi adab di dalam dunia ni. Jadi saya tengok macam tu, tak lama bapak dia pun duduk senyap. Lepas tu ayah dia mengajuk dah, saya ingat ayah dia mengajuk lah. Ayah dia pergi masuk kereta. Tak lama masuk kereta, keluar, bawa keluar iPad besar. Rupanya sama juga lebih kurang kan. Jadi tuan-puan sekalian, saya gurau. Jadi cerita tu betul lah. Saya nak cerita tuan-puan sekalian, kita kena belajar berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mak saya, saya ringkaskan, tengah saya sempat jumpa saya lepas tu, satu hari tengah-tengah saya ceramah macam ni, ada orang letak kertas atas meja, mak saya sakit tenat, saya pun pergi hospital. Sampai hospital, sejam lepas tu mak saya meninggal dunia. Saya terduduk, bermalam-malam sebelum tu saya dah tak tidur lah. Hari-hari doa, saya kata ya Allah, semua kebaikan saya apa-apa kalau kau terima, ya Allah saya kalau boleh lah, saya tak nak pahala. Saya nak mak saya panjang umur. Saya tak nak pahala, saya nak mak saya panjang umur. Daripada kecil apa-apa saya buat, semua saya hadiahkan buat mak saya. Saya doa mak saya panjang umur. Bila mak saya meninggal, saya terduduk tepi katil hospital tu, rasa macam tak boleh nak bangun. Terduduk macam tak boleh nak bangun. Saya sedih sebab tak sempat duduk dengan mak saya daripada kecil lagi. Saya terduduk macam tak boleh nak bangun. Lama saya terduduk-duduk tu, saya rasa kenapa lagi saya nak hidup masa tu. Sebab mak saya banyak bagi nasihat agama, kebaikan. Tiba-tiba saya tengah duduk, saya fikir-fikir balik. Rupa-rupanya Allah sedang kabulkan doa saya 20 tahun yang lalu. Saya doa, ya Allah, jangan matikan mak ayah saya, melainkan mak ayah saya dah mula semahyang jaga perintah kau, dan mula sayang Nabi SAW.
Selagi tu jangan matikan mak saya. Rupanya Allah tengah kabulkan doa saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu keluarga saya ada arak kat rumah. Maaf mak, saya dulu pakai skirt je, tak kenal Tuhan, jauh pada Allah. Tapi rupanya Allah kabulkan doa 20 tahun yang lalu. Dia mati dengan Islam. Jadi tuan-puan sekalian, kana laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia teramat sayangkan kita semua. Dia teramat cintakan kita semua. Dia benar-benar segala susah sakit yang tuan-puan rasa sekarang, saya nak beritahu tuan-puan, Rasulullah SAW merasai. Mungkin tuan-puan tak dapat nak faham, tapi itulah hakikatnya. Bukti dia, seluruh keluarga dia mati demi hidupkan Islam. 7 anak, 6 meninggal dunia masa beliau jadi Rasul. Nabi wafat 63 tahun. Kalau kita 63, berapa orang tu meninggal? 59. Oh tak tua sangat lagi, 59. Oh 60 meninggal kan? Kita selalu cakap macam tu. Zaman sekarang ni kalau umur 63 meninggal tu pun kita rasa muda lagi zaman sekarang. Kawan saya bawa ni umur tak sampai 30 meninggal dunia. Meninggal dunia. PhD muda, 2 tahun, orang Sabah. 2 tahun buat PhD. 2 tahun dah siap PhD. Daripada belajar, kuat buat dakwah dengan saya. Memang sama-sama geng, kawan baik lah. Saya respect dia. Pergi mana-mana kat R&R, dekat airport, kami budak-budak nak balik mana-mana, kami beli tiket, dia jual kat, panjang lah cerita dia. Ringkasan dia, dia dekat airport ke dekat mana-mana mesti baca Quran. Dia orang Sabah, rajin baca Quran. Baca Quran dengan kayu sugi, tak pernah tinggal. Semayang awal waktu, ni dia ni. Tahajud tak pernah tinggal, dua rakaat mesti dia dah bangun. Pukul berapa kami tidur, dia bangun awal. Tapi dia meninggal, anak kecil baru dapat baby seorang, meninggal dunia. Meninggal, meninggal dunia. Tapi saya ingat dia cakap satu perkara. Dia kata kita belajar tinggi-tinggi, belajar begini-begini, kalau kita mati PhD masuk kubur tak? Dia selalu cakap, masuk kubur tak? Tak bawa. Tapi kalau sepanjang belajar, kita buat dakwah, kita belajar kerana Allah, kita niat masuk universiti, bukan nak ambil ilmu pada universiti je. Kita nak bawa kalimah dalam hati kita ni, supaya semua kat universiti tu dapat rasai kalimah. Kita pergi mana-mana seluruh dunia pun, bukan kita ada orang Malaysia pergi belajar Amerika, dia niat supaya dapat ilmu kat Amerika je. Tak, kita pergi sana nak bawa kalimah ni pergi sana. Kita pergi mana-mana dalam dunia nak bawa kalimah ni ke mana-mana kita pergi. Tu tujuan Allah hantar kita dalam dunia. Nah, dia selalu cakap Allah tak hantar kita dalam dunia ni saja-saja je. Allah hantar kita untuk hidupkan Islam. Kenapa Allah kahwinkan kita dengan pasangan kita? Supaya kita bawa dia kenal Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah biar kita kenal anak-anak kita? Kita ke pilih siapa anak kita? Tak. Allah yang takdirkan anak tu jadi anak kita. Amanah Allah, bukan kita punya, Allah punya. Dia bagi pinjam supaya kita bimbing dia. Tapi ramai orang terlupa ingat isteri anak dia, suami dia, dia punya. Jadi dia pun marah-marah, dia tak dapat apa yang dia nak, dia mengamuk. Dia pun sakit jiwa, dia pun marah. Pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita milik Allah SWT. Jangan pernah lupa tu. Dia milik Allah, bila-bila masalah beri, bila masalah boleh ambil. Soalannya ialah yang pada kita yang disoal, bagaimana kita dakwah pasangan kita kenal Allah ke tak? Hidup cara Nabi SAW ataupun tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana tu agama ni sangat mahal, sangat, sangat mahal. Dia lebih mahal daripada segala perkara dalam dunia ni. Untuk tu bersyukurlah pada Allah. Kau boleh nangis, malam-malam nangis, ya Allah, terima kasih kerana kasih sayang Nabi SAW. Kau beri saya dapat kenal engkau sebagai Tuhan. Syukur pada Allah. Ulang-ulang kali cakap terima kasih atas nikmat agama ni. Ya Allah, kita ni semua jadi lazim. Kita dengar ceramah macam ni, sebut macam ni, termasuk saya, kita jadi lazim. Kita terlupa yang bawa kita datang sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita dengar nama dia. Sebut nama Allah ni benar paling manis dalam dunia ni. Sebut nama Allah. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena belajar macam ni. Dalam rumah tangga, kita berkahwinkan Allah. InsyaAllah tak payah tunggu esok. Tak payah tunggu pasangan berubah. Sekarang dalam majlis ni kita dah bahagia. Bila kita betulkan tujuan kita berkeluarga, kita akan bahagia. Bukan esok, bukan lusa, bukan tahun depan. Sekarang dah rasa bahagia. Ha, siapa tuan-puan dah rasa bahagia? Angkat tangan. Dengar ni pun rasa bahagia dah. Siapa dah rasa bahagia dah? Dah boleh balik lah, cukup lah tu. Ha, dengan nama Allah pun dah bahagia. Tapi kita tak mau nak puji Allah, kita puji yang lain. Bila kita puji yang lain, hati kita makin sakit, makin sedih, hati kita makin susah. Tapi kalau kita puji Allah, hati kita jadi tenang, jadi bahagia, jadi rasa gembira, seronok. Puji Allah kat mana-mana kita duduk. Orang siang malam puji duit, kita puji Allah. Orang siang malam puji kuasa, kita puji Allah.
Puji Allah yang bagi kita, jaga kita daripada dulu. Kita tak peduli apa nak jadi kat dunia ni, kita sibuk puji Allah. Yang kat mana-mana kita duduk. Cuba tolong pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang. Cuba pegang. Dah pegang dah? Ada rasa sayang tak kawan sebelah tu? Semua pegang, siapa tak pegang berdosa. Dia ketua suruh ni kena ikut, selagi tak suruh yang haram lah. Ni kira macam ketua lah, gila kuasa sikit. Dah pegang tak? Pegang tangan. Semua pegang, pegang balik semula. Nabi kalau pegang tangan dia, dia tak tarik tangan, sehingga orang tu tarik tangan. Tengok siapa nak tiru Nabi, dia tak tarik tangan dia. Ada cabut dah, pegang balik semula. Cakap kawan sebelah, saya sayang awak kerana Allah. Tuan-puan dah buat 3 sunnah. Satu, tuan-puan daripada jauh-jauh tidur rapat-rapat. Kedua, tuan-puan dah pegang tangan saudara Islam. Dan ketiga, tuan-puan lafazkan sayang. Dulu orang Islam ni sayang sebab tujuan hidup dia betul. Hari ni duit orang bayar macam-macam nak suruh sayang, tapi tujuan hidup salah, tak boleh berkasih sayang. Tapi kalau tujuan hidup betul, kita akan berkasih sayang. Tujuan hidup kita betul, kita akan berkasih sayang. Nabi tengah duduk dengan sahabat, tengah duduk, aku tak kata saya sayang dia tu. Kamu sayang dia, ya? Beritahu dia kamu sayang dia. Lah kita terus kejar, saudara saya sayang saudara kerana Allah. Dulu mudah rasa sayang pada orang Islam yang lain. Nabi SAW, saya selalu cerita kisah ni, hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW balik rumah, pegang tangan Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Fatimah. Sambil balik rumah, Nabi SAW pegang tangan. Dia orang paling sibuk dalam dunia. Orang paling banyak berdakwah. Dalam Bukhari, Nabi-Nabi tidur, hati dia berjaga. Allahu Akbar. Tengah malam menangis untuk umat ni. Sahih Muslim, Nabi SAW pernah sujud, nangis. Bukan nangis biasa, betul-betul nangis. Sampai Jibril datang tanya. Dalam kata lain mudah bahasanya, saya Muslim, Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Dia menangis sepanjang malam, cuma kata apa? Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah tuan puan. Ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kita semua. Ya Allah, ampunkan dosa isteri kita semua. Ya Allah, ampunkan dosa adik-beradik, abang kakak kita yang kita nangis. Rupanya ada orang dah nangis dulu untuk abang kakak kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. 3 kali Jibril kata, Allah akan janji akan ampunkan dosa umat kamu. Dia balik, Nabi SAW sujud lagi, nangis lagi, tak puas. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Pernah dalam satu hadis yang lain, saya Muslim, Nabi SAW doa, dia kata, ya Allah, Nabi Ibrahim doa macam ni, Nabi ni doa macam ni. Antara doa Nabi dulu, ya Allah, kalau engkau azab mereka, engkau Tuhan mereka. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, kalau Tuhan mereka yang apa, Azizun Hakim, Azizun lebih kurang macam tu. Nabi SAW kata, ya Allah, aku berdoa. Nabi cuma kata apa? Aku punya doa beza dengan doa Nabi-Nabi dulu. Apa Nabi kata? Ya Allah, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umat aku, umat aku. Faham maksud doa Nabi? Nabi dulu bagi pilihan. Ya Allah, kalau kau nak maafkan, kalau kau azab, kau Tuhan mereka. Kalau kau maafkan, kau Tuhan yang maha begini, begini. Nabi-Nabi dulu punya doa. Nabi punya doa lain. Nabi kata, ya Allah, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Faham tak maksud doa Nabi apa dia? Ya Allah, umat aku, umat aku. Ya Allah, nak maafkan, maafkan. Ya Allah, tak nak maafkan, tolong maafkan juga. Ya Allah, maafkan umat aku. Tak nak maafkan, aku merayu, minta tolong, maafkan juga. Macam mak hilang anak, mak hilang anak. Macam mana rupa dia kalau mak hilang anak? Zaman Nabi SAW pernah seorang mak hilang anak tengah lepas perang, dicari anak dia. Dicari, cari, cari. Masa tu wanita-wanita cari suami, anak-anak cari ayah dia. Tiba mak ni hilang anak dia. Anak dia kecil tu tengah-tengah lepas perang ni cari. Dicari punya lama, dia nangis-nangis. Dan semua orang tolong cari juga. Last kali dia dapat jumpa anak dia. Dia dapat jumpa anak dia, dia peluk dan dia menangis kuat-kuat. Patut dah jumpa tak elah nangis. Lagi jumpa lagi kuat nangis. Dia makin kuat dia nangis. Dia peluk kuat-kuat. Dan semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang tengok, semuanya menangis. Bahagia tengok mak tadi jumpa anak dia. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW kepada sahabat, Nabi kata, kamu agak mak tu sayang tak nak dia sayang? Lebih kurang maksudnya Nabi kata, Allah SWT sayang manusia yang jauh daripada Allah, dekat pada Allah, lebih pada mak tadi, lebih pada mak tadi sayang anak dia. Nabi SAW menzahirkan, Allah zahirkan cinta dan kasih sayang dia sebanyak mungkin melalui diri baginda Rasulullah SAW. Dia menangis untuk kita semua. Allahu Akbar. Dia minta ampun untuk kita semua. Dia menangis untuk kita. Dia inginkan kita semua bahagia dan masuk syurga. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia macam ni. Tapi balik rumah dia boleh pegang tangan. Dia pegang tangan siapa?
dia pegang tangan anak Hassan Hussein Sayyidina Ali. Saya balik rumah pegang tangan. Tuan-puan macam tu, saya sekali kat rumah, sibuk bekerja, sibuk berdakwah, sampai rumah pegang tu keluarga. Sayang mereka. Cinta kerana Allah. Dulu cinta kerana kita nak cinta, lepas ni cinta kerana Allah. Balik nanti pegang keluarga kerana Allah. Pernah tak tuan-puan pegang keluarga kerana Allah? Rasa berdosa, istighfar. Kita lelaki, kita ketua kepada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun al-ra'iyyati. Memang begitu? Betul kan Ustaz? Saya pun tiba-tiba teringat tu betul salah. Nanti check lah ya. Jadi maksudnya, setiap pada kita pengembala ketua, kita akan ditanya atas siapa yang kita gembalakan. Kita punya orang bawahan kita, ahli keluarga kita, Allah akan tanya. Nabi SAW balik rumah sambil pegang tangan Hasan Hussein. Ni manusia yang siang malam menangis untuk kita semua. Balik rumah pegang tangan keluarga. Dia nak tinggalkan satu contoh, hadis Suhaib Ahmad. Sampai kat rumah Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak paha kanan. Nabi SAW cium Hasan radhiyallahu anhu. Nabi letak Hussein paha kiri, Nabi SAW cium Hussein radhiyallahu anhu. Tangan kanan Nabi SAW peluk Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW cium Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah, Nabi SAW cium Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayangkan keluarga saya. Ya Allah, sayangi mereka dan sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Untuk tu tuan-puan, keluarga kita, okay, jangan berkasar. Jangan numpat jam balik rumah nak marah. Tempat lain semua kita baik-baik. Kita dakwah orang dengan kasih sayang. Tapi kadang-kadang dengan keluarga kita jadi kasar. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Sebab apa marah? Sebab kita ingat kita seseorang yang patut dihormati dan didengari. Kita bukan siapa-siapa. Orang tak perlu hormat kita. Tak perlu siapa-siapa nak hormat kita. Kita milik Allah. Allah punya. Kita cuma berjuang dalam keluarga kita. Yang letakkan perasaan hormat pada keluarga tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang letakkan Allah. Dan kita tak perlukan penghormatan tu. Orang nak hormat ke, orang tak nak hormat ke, kita akan berdakwah dan berkasih sayang, berjuang macam Nabi SAW. Orang nak hormat ke, orang nak sayang kita ke, tak nak sayang ke, orang nak keji kita, satu dunia pun nak keji kita, dunia ni akan sesa macam roda. Ada masa orang muliakan kita, satu masa orang akan hina kita. Dia sibuk pusing-pusing. Ketentuan Allah pasti berjalan. Tapi soalnya hati kita berubah ke tidak? Hati kita berubah ke tidak? Tujuan hidup kita hanya untuk redha Allah SWT. Itu orang buat balik nanti. Pegang tangan keluarga, peluk anak-anak. Nabi SAW tengok seorang sahabat cium anak. Nabi suka tengok dia cium anak. Kita kalau tengok cium anak macam mana? Macam seorang ada anak kan? Nabi tengok cium anak. Dia kata, Rasulullah tanya, kamu sayang anak kamu? Kata Ahmad, saya sayang anak saya. Kata Nabi, ketika kamu sayang anak kamu, rahmat Allah mencurah-curah kepada kamu. Satu orang bapak peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah kepada dia. Ya tuan puan, kena banyak peluk anak. Isteri memang kena peluk lah. Riwayat Tirmizi, Nabi SAW setiap kali keluar masuk rumah, Nabi SAW cium isteri dia. Siapa biasa buat angkat tangan? Jangan angkat lah, dalam hati je. Seram pula kan? Sebelum masuk keluar rumah, cium isteri. Biasa buat bang. Setiap kali keluar masuk rumah, tuan puan dapat pahala. Dan dia kata lepas asar, Nabi SAW selalu ziarah isteri dia. Mana-mana isteri, Nabi SAW akan pergi berbual, pergi gusuk-gusuk peha dia berbual. Walaupun bukan turn dia hari tu, Nabi pergi rumah dia, Nabi gusuk peha dia, Nabi SAW berbual dengan dia. Contoh orang pegang balik tangan sebelah, pegang balik semula. Siapa tak pegang berdosa. Saya pejam mata ni tengok tuan puan ikhlas ke tak kan. Walaupun tak tengok, pegang ke tak, tengok juga sikit kan. Dah pegang tangan lah, cakap ya Allah. Semua cakap ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Ya tuan-puan, balik rumah kena sayang keluarga. Boleh lepas tangan tu, seronok pula nampak yang lelaki ni. Akak-akak jangan salah sangka kat orang lelaki. Memang selalu macam tu, dia nak mula tu susah. Tapi kalau dah mula, dia tak mau berhenti. Itulah masalahnya kan. Ya tuan-puan sekalian, belajar kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar kasih sayang, tu pertama dalam Islam ni. Kemudian tuan-puan sekalian, saya tuan-puan antara doa-doa ni, surah Ibrahim ayat 40, ni doa keluarga. Ada orang jumpa saya tanya, anak-anak saya semua degil ustaz, dah macam-macam doa. Saya suka orang tanya soalan, ustaz boleh tak ajar saya amalan, ajar saya sesuatu cara didik keluarga selain doa. Punya lah, dia kata punya banyak dah berdoa, ustaz ajar saya apa-apa selain doa. Selalu orang jumpa saya, ustaz macam mana saya nak selesaikan hutang saya, ustaz beritahu saya sekarang selain doa. Dia tak mau doa, dia tak nak doa sebab dia rasa dah puas berdoa. Banyak orang kata, ustaz beritahu saya satu perkara selain doa. Saya beritahu tuan-puan, saya duduk sini pun kerana doa. Kerana doa Nabi SAW kita semua duduk sini hari ini. Kerana doa dan perjuangan orang dulu kita duduk sini. Untuk tu jangan pernah pandang rendah kepada doa. Doa yang pertama tuan-puan mak ayah kena hafal. Saya tanya, kak bang tak apa tak doa surah Ibrahim ayat 40. Dia pun dah tak apa ingat lah surah Ibrahim ayat 40 surah apa tuan-puan.
Ha, ni biasa imam-imam baca. Sebab tu imam-imam walaupun dia teruk juga kadang-kadang, bukan imam kat sini lah, maknanya dia punya tu kurang juga. Tapi bila dia meninggal, ada anak seorang degil. Tuan tengok artis-artis kan, bapak orang kata dulu bapak artis tu imam, ha, tapi anak dia lain macam. Tapi lepas bapak dia meninggal, anak dia berubah. Saya banyak kali dengar orang yang berhijrah ni cerita nangis. Bapak dia meninggal, dia berubah. Anak-anak dia, bapak dia meninggal, anak dia mula sembahyang. Sebab apa? Bapak dia tinggalkan satu asas. Apa dia? Lepas sembahyang mana orang tinggal doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Ni doa yang pertama setiap kita kena hafal. Boleh insyaAllah, sebab dengan solat hidup kita akan berubah jadi baik. Ha, cuba tuan-tuan baca, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Surah Ibrahim ayat 40. Jadi doa ni jangan pernah tinggal. Jangan pandang rendah doa ni, bukan saya aja, Allah aja. Allah tulis dalam Quran, kita tulis dalam Quran, Allah yang ajar kita doa ni. Amal doa ni, solat ni sangat besar kesan dia. Orang yang betulkan solat, sebenarnya dia sedang betulkan hidup dia. Orang betulkan solat, sebenarnya dia sedang betulkan hidup dia. Jadi amalkan doa ni. Saya dulu tuan-tuan sekalian, tak azan ni laungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tak kenal kami. Azan terus pergi masjid, azan terus pergi masjid, azan terus pergi masjid. Ha, ada seorang hidup dia susah. Ha, dia kata dengan saya, ustaz, saya dah tak tahu nak buat apa dah. Dia baik dengan saya daripada kecil. Kawan-kawan lain ikut semayang, dia seorang tak mau. Ajak mana-mana dia sokong je, dia tak mau ikut. Saya sokong sepenuhnya, dia kata kan. Tapi tak mau ikut. Satu hari dia susah lagi nak pinjam duit. Jadi saya pun sebenarnya duit pun tak apa nak ada. Dia minta-minta juga, saya pelempang muka dia sekali. Ha, dia 3 tahun tua daripada saya. Dia dah anak 3 orang. Saya lempang muka dekat kedai makan tu. Lepas saya lempang dia, dia pun pandang saya. Dia nak mengamuk dah. Saya pun lah sudah kan. Tapi saya kasi tahu badan dia pun tak besar sangat tu, saya berani lempang juga. Jadi dia kata, kenapa? Aku minta maaf dengan kau. Tak tahu nak cakap apa dengan kau ni. Tapi hidup kau ni susah sebab kau tak sembahyang. Tak semua. Saya kata sebab kau tak sembahyang, sebab tu hati kau tak tenteram. Jadi dia pun mula sembahyang. Mula sembahyang. Tak pernah sembahyang sepanjang hidup. 3 hari je dia sembahyang Jumaat. 3 hari dia tak tinggal sembahyang Jumaat. Dia sembahyang tahajud, dia sembahyang duha, 3 hari sembahyang Jumaat. Dia jumpa saya. Dia kata, ustaz, sekarang hati saya tenang. Saya kata, tengok tu, baru 3 hari dah hidup berubah. Agak-agak kalau 30 tahun dulu kau macam ni, agak macam mana hidup kau sekarang? Macam mana bahagia dalam hati kita? Selalu orang jumpa saya, ustaz, saya sembahyang, 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 sembahyang. Tapi hidup saya tak jadi baik. Lagi sembahyang, lagi teruk Tuhan uji. Ini soalan paling banyak orang tanya sekarang. Lagi kuat semayang, lagi teruk Tuhan uji. Buat apa semayang-semayang? Saya kata dengan dia, minta maaf lah bang. Saya terpaksa cakap, semayang dengan jaga semayang ni beza langit dan bumi. Orang jaga solat, dia takkan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Allah yang ciptakan. Bila dapat kesenangan, mereka sombong, lupa diri, maki hamun orang. Kita senang, jangan pandang rendah pada orang miskin, pada orang susah. Allah kata penipu dalam agama, orang yang tengok orang miskin, anak yatim, tak suka tolong, bahkan tak suka tengok orang tolong. Ini penipu dalam agama. Tengok orang miskin, kita benci dia. Ini penipu dalam agama. Tengok anak yatim, benci dia. Ini penipu dalam agama. Jangan pernah pandang rendah, pandang hina pada orang miskin. Kata Nabi, kita dibantu oleh Allah disebabkan 3 perkara. Salah satu, doa-doa orang yang miskin dan susah di kalangan kamu. Nabi juga pesan, Nabi SAW pesan, banyak bercampur dengan orang miskin dan susah sebab dia membersihkan hati kamu. Orang miskin yang susah yang jaga agama sangat banyak membersihkan jiwa kita. Orang miskin yang susah tapi jaga agama, dia mengubat hati kita. Ha, kurangkan bercampur dengan orang kaya, orang besar-besar, orang senang, sebab selalu buat kita lupa diri. Air cerita duit, air cerita ubat kuat. Ha, orang kaya ubat kuat, bukan semua orang kaya lah bila tak ada agama kan. Cerita duit, ubat kuat. Cerita duit, ubat kuat. Ha, kenapa orang boleh miskin? Ha, semua orang malas dalam dunia. Contohlah. Jadi kurangkan bercampur dengan orang kaya. Kena turun dan kepak orang miskin. Orang kaya campur untuk dakwah dia. Ha, jumpa orang besar nak dakwah dia. Ha, orang miskin banyak bercampur. Pergi turun orang tempat orang susah-susah. Ha, tempat ni supaya bukan untuk orang sebenarnya. Untuk betulkan tujuan hidup kita. Kalau tak kerja, lupa diri. Hari cerita duit, kaya. Duit, kaya. Duit, kaya. Duit, kaya. Tak sempat kaya, mati dulu. Ha, tak salah nak kaya. Allah suka, Allah sayang orang yang kuat berusaha. Allah sayang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Allah sayang mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah. Tapi cerita saya tadi semua untuk ubat hati kita semua. Saya pun macam tuan-puan juga nak kaya juga. Siapa tak nak? Tapi jangan jadikan itu cerita kita hari-hari, siang malam, siang malam, siang malam. Ya tuan-puan sekalian, sampai mana cerita kita? Saya pun tak ingat sampai mana dah.
Itu doa yang pertama, sudahlah tu. Kemudian kedua, surah Ibrahim ayat 40. Yang kedua, tuan-puan hafal surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Apa ayat tu? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami, pasangan kami atau isteri kami, anak-anak kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Jadi penyejuk hati, penyejuk mata kita. Ha, tengok je rasa sejuk sampai air mata boleh keluar macam tu. Ha, mak ayah kan tengok anak-anak semayang malam, keluar tak air mata tengok. Anak-anak nangis. Siapa pernah tengok anak-anak dia nangis semayang tahajud? Angkat tangan. Yang anak dah besar, tengok anak semayang tahajud nangis, rasa sejuk tak hati? Ha, semua angkat tangan dalam hati ni. Ha, tengok anak nangis pukul 5 pagi, anak nangis. Ya Allah, ampun dosa mak ayah saya. Sejuk tak hati mak ayah? Sejuk. Ha, anak nangis pukul 4-5 pagi, mati mak ayah mana-mana pun rasa macam ya Allah. Air mata tu macam laju keluar, sejuk. Dia ada keluar juga tapi panas. Tak tahulah panas ke sejuk. Tapi maksudnya keluar-keluar tu sejuk tau, sejuk. Rasa mengalir tu nikmat, mengalir air mata tu nikmat. Ha, satu lagi menangis juga, menangis sebab sakit hati, geram tak nak marah. Ya Allah, tak tahu macam sampai keluar air mata tu, tu air mata keluar juga tapi sakit jiwa. Rasa geram tengok anak tu. Ya Allah, tak tahu nak ucap dengan perkataan dah keluar air mata. Cuma tak keluar darah je, sedih. Jadi tuan pastikan doa ni hari-hari. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ajar doa ni supaya isteri dia penyejuk hati. Ha, bukan mesti cantik, tak cantik pun jadi penyejuk hati. Ada seorang sahabat, dia jadi gubernur. Orang kata ceraikan isteri kamu. Maaf, saya ingat Abu apa? Ceraikan isteri kamu. Dia kata saya tak nak cerai isteri saya. Ha, orang kata ceraikanlah kamu, besar isteri kamu ni dulu hamba, tak sesuai buat majlis-majlis ni. Pakai pun buruk, selekeh, tak pandai langsung nak elok-elokkan diri. Hamba dia dulu hamba, tapi dia dapat kuas ni jadi orang besar. Orang semua tak suka tengok isteri dia, cakap pun kasar. Orang kampung-kampung kan, orang ni, orang hamba-hamba masa tu, cakap kasar sikit. Dia kata ceraikan isteri kamu ni. Dia kata saya lebih suka isteri, saya sayang beliau, sebab beliau saya boleh bangun malam menangis depan Allah. Sebab beliau saya jadi rendah diri, tak sombong pada manusia, hati saya selamat. Sebab beliau saya semakin ingat Allah dan akhirat. Nampak tak? Isteri yang menyejuk hati, walaupun tak cantik, walaupun taklah macam apa, tak adalah terlalu sempurna, tapi jadi penyejuk hati. Jadi tuan-puan kena doa ni kalau tuan-puan nak. Ha, sekarang boleh dapat. Ha, dengan kita baca doa ni. Bukan ceraikan isteri yang ada, dapat sejuk hati tak? Baca doa ni, dah baca ke belum? Baca doa ni Allah beri isteri dan anak-anak penyejuk hati. Yang ketiga, surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Lelaki terus ingat je kan? Nampak semua terus dah hafal. Semua dah hafal kah? Ha, yang perempuan mesti catat tu, ha, tak berhenti-henti mencatat tu. Yang lelaki memang selalu dah hafal lah, selalu jadi imam kan. Ha, doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masa tanya Talhah, anak dia degil, apa nak baca? Dia suruh baca doa. Baca doa ni anak kamu akan jadi baik. Sayyidina Ali kata ketika berumur 40. Siapa umur 40 angkat tangan? Ha, umur 40 tahun. Semua tak angkat, baru 40 semua kan? Jadi baca doa ni Allah buat keluarga semua taat dan jadi orang yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, hidup kita akan bahagia dan sejuk bila kita kenal Allah sebagai Tuhan. Bukan bila orang muliakan kita, bukan bila orang sayang kita, bukan bila kita dapat apa yang kita nak. Bila kita hidupkan agama cara Nabi SAW. Boleh insyaAllah tuan-tuan saya buat kesimpulan boleh? Tuan-tuan pun nampak macam makin bersemangat ni. Saya tulis buku Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Membimbing Keluarga. Saya tak jual, kat luar tu dia jual. Ada tuan-tuan belilah satu seorang. Ada saya tulis, ramai wanita-wanita hantar email kan, message, banyak dapat kesan kebaikan. Allah beri, Allah yang beri. Allah yang beri. Lelaki pun ada banyak hantar juga. Dia kata ustaz baca sampai muka surat 6 je dah nangis, rasa nak peluk keluarga. Ya, lelaki boleh belilah sampai buku surat 6 je baca. Lepas tu tak payah baca dah. InsyaAllah. Ada 11 kaedah bimbing keluarga. Satu lagi saya tulis buku Menelusuri Cinta. Supaya lalu hidup ni dengan cinta dan sayang. Orang semakin dekat dengan Allah, dia semakin cinta dan sayang kepada Allah dan semakin menyayangi manusia. Tuan-puan sayang orang baik, perintah Allah. Sayang ulama, perintah Allah yang sangat besar. Sayang orang jahat pun perintah Allah. Saya tanya kat budak-budak kecil, siapa sayang orang Islam? Semua angkat tangan. Sekolah rendah. Siapa sayang orang Cina? Saya tanya. Tak ada siapa dah angkat tangan. Dia semua salah jawab. Saya tanya lagi. Betul-betul tak tanya ni, betul-betul siapa sayang orang Cina? Semua tak angkat tangan juga. Siapa sayang orang India pun tak angkat tangan.
Saya kata, siapa sayang ustaz? Semua angkat tangan. Dia, saya kata, ustaz Cina tau kan. Jadi tuan-tuan, kita kena sayang semua manusia dalam dunia. Kena sayang orang Cina, kena sayang orang India, sayang orang jauh pada Allah, tak kenal Tuhan. Kita nakkan kebaikan dan kebahagiaan buat semua manusia dalam dunia ni, sepatutnya. Tuan-tuan tengok orang bukan Islam, tak ada tangan. Ya Allah, dia tak tahu, beri hidayat pada dia. Jangan benci. Ni tengok orang je benci. Ya Allah. Dulu-dulu kita semua atuk nenek kita tak kenal Tuhan. Tapi wallah, saya bersumpah dengan nama Allah, Nabi SAW tak pernah benci atuk nenek kita semua. Nabi SAW tak pernah benci kita orang kat mana-mana dalam dunia. Nabi tak pernah kata mana-mana antara manusia ni bodoh betul, dia orang ni sembah pokok, tak reti bahasa. Nabi tak pernah sebut. Bahkan Sayyidina Umar tengok Rahib, ketua agama lain tengah beribadat, dia lalu tepi tempat kuil orang tu. Dia lalu je, dia nangis. Orang kejar, dia tanya kenapa nangis. Dia baca ayat Quran. Lebih kurang maksudnya, mereka berusaha keras tapi atas jalan yang salah. Dia tak benci orang tu, dia nangis. Dia nak beritahu kebaikan tapi kadang-kadang tak dapat masa tu. Pernah dia menguruskan negara, orang minta bantuan daripada Syria. Ramai orang Kristian ni datang minta bantuan. Tiba-tiba Sayyidina Umar nangis. Orang Syria ni tanya, susah sangat ke kami minta pertolongan ni? Dia kata, tak. Cuma saya sedih. Dia kata, beri dia lebih daripada apa yang mereka nak. Cuma saya sedih, masa saya jadi khalifah, ada lagi orang yang belum kenal Allah sebagai Tuhan. Macam tu, tuan-tuan sekalian, dulu-dulu, kasih sayang pada, walaupun pada orang Kristian, walaupun pada orang Buddha, pada orang Hindu, kita sayang mereka. Kita ingin semua manusia dalam dunia kenal Allah sebagai Tuhan. Sebab tu ayat tadi, mula-mula tadi, laqad ja'akum tu, bukan untuk kita je. Bahkan Nabi SAW, dia sayang, dia berjuang untuk semua manusia dalam dunia ni. Dia dihantar rahmatan lil alamin. Satu lagi, saya tulis perjalanan hidayah umat tentang orang-orang mati syahid. Supaya kita hargai agama ni, sebab agama sampai kepada kita dengan pengorbanan dan perjuangan. Biar anak-anak kita kenal sahabat. Satu lagi, nak kongsi doa. Doa, tuan-tuan larat lagi dengar, kau rasa macam nak meninggal tak? Yang insyaAllah tak jarang meninggal dengan dengar ceramah ni, jarang-jarang lah. Ada dulu satu orang, dia lama tak dengar ceramah, lepas tu dia datang dengan ceramah. Lama dia dengar ceramah, dia duduk. Lepas tu tak lama dia meninggal. Ya tuan-tuan, mana dah lama tak duduk kan, hari ni duduk, mana tak lama dah tu. Saya gurau je tu, dengar orang cerita. Tuan-tuan kesalahan, nak kongsi doa. Keluar rumah kaki apa? Kaki kiri, baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Siapa baca ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Tuan-tuan buat, masuk rumah beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat atas Nabi SAW. Sahabat tu buat, masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat kalau susah, 2 hari biasanya selesai. Lepas tu tak buat-buat lah. Time susah je ingat. Tapi tak adalah, buat tu bank hantar sempena Maulidur Rasul ni, kereta dihalalkan, tak adalah. Biasa bank hantar sebaik-baik orang ialah orang paling baik dalam membayar hutang. Hadis sahih Muslim. Bank hantar surat. Kalau boleh balas, balas dalam Bukhari. Ada peniaga, dia mudahkan orang bayar hutang, sebab tu dia masuk syurga. Ruwayat Bukhari. Kalau nak balas, dia bank tak nak surat, balas nak suruh bayar. Kemudian baca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati atau musibah ni. Wa akhlifli, gantikan khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni, dapat kahwin dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, bila susah datang, tanda rahmat Allah nak datang. Abang saya hilang laptop, baca-baca dapat laptop baru. Isteri saya hilang iPhone. Dia kata, bang dah baca-baca tak dapat-dapat lagi. Esok air lahir dapat juga. Dia kata, makbul doa ni. Lepas ni kat rumah semua hilangkan. Tuan-tuan bacalah doa tu. Satu lagi, Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab, musim sejuk bawah musim panas. Haza min fadli rabbi. Dia kata, ni kurnia daripada Tuhan. Nabi Zakaria kata, kalau Maryam boleh yakin, takkan aku tak yakin. Dan rumah tangga ni antara ujian yang paling besar, tidak diberi anak. Dan ujian paling besar rumah tangga, tidak diberi anak. Tapi dia beri pun kerana dia sayang. Dia tahan bukan dia sayang. Nabi-Nabi Allah sayang, Allah beri anak lambat. Nabi Ibrahim dapat anak umur 70 tahun. Nabi Zakaria dapat anak umur 80 tahun. Yang penting dalam hidup ni, kita berusaha selebihnya apa yang Allah tentukan, pasti tak ada tersilap. Yang silap selalu kita. Allah tak silap, apa perancangan Allah tu yang paling baik. Jadi jangan mengeluh, baca doa tu. Ya Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria 80 tahun, Allah beri dia anak. Kemudian doa yang saya, Al-Ahqaf 15 tu saya letak dalam ni, dengan doa Nabi Ibrahim saya letak dalam ni. Kemudian tuan-puan sekalian, manzil doa Nabi SAW. Nabi SAW ajar, ada seorang jumpa Nabi, riwayat yang sahih, jumpa Nabi SAW, dia sakit, Nabi dia menyakit gila. Nabi baca doa-doa ni, kemudian lepas dia jumpa Nabi, dia bangun-bangun, dia terus sihat. Hadis yang sahih, dia jumpa Nabi SAW, terus dia sihat. Ya tuan-puan, doktor hospital kita pergilah, tapi amalan-amalan agama ni jangan tinggal, jangan tinggalkan.
Doa-doa ni kita amalkan. Satu lagi doa Abu Darda. Orang kata Abu Darda rumah terbakar, dia kata tak. Abu Darda rumah terbakar tak, 3 kali. Last kali dia kata rumah tak terbakar. Orang tanya macam mana kamu tahu rumah tak terbakar? Dia kata Nabi ajar siapa baca pagi takkan ditimpa apa-apa musibah sampai petang. Siapa baca petang takkan ditimpa apa-apa musibah sampai pagi. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya-Allah kana wa ma lam yasha'lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah untuk kita semua amalkan dan sampaikan. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulannya, Islam ni sangat mahal, dia sampai kepada kita dengan perjuangan, dengan susah payah. Untuk tu hargailah agama ni sungguh-sungguh. Sayangilah keluarga kita dan bimbing mereka dengan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar mereka kenal Allah, ajar mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, layak-layak ayah tak ada. 6 tahun Allah ambil mak. 8 tahun Allah ambil datuk. Anak 7 orang, 6 meninggal demi agama. Masa Nabi hidup lagi 6 anak dah meninggal dunia. Zainab kena lembing masa tu mengandung. Kesan tu dia keguguran, dia sakit sepanjang hidup dia sampai belum meninggal dunia. Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan ramai orang. Anak kita patut kenal anak-anak Nabi. Tapi anak-anak kita hari ini kenal semua dalam dunia, tak kenal anak-anak Nabi SAW. Cuba tuan-puan kenalkan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah pada anak-anak. Tuan-puan lihat apa kesan kepada anak-anak. Bila mereka kenal Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, kenal anak-anak Nabi SAW, mereka akan berakhlak macam anak-anak Nabi SAW. Saya jumpa kawan-kawan yang turut-turut jahat-jahat. Tapi bila mereka selalu cerita tentang sifat, akhlak Nabi, kasih sayang Nabi. Akhlak Nabi ialah Quran. Orang tengok sekarang masuk Islam sebab kena buka Quran. Dulu orang masuk Islam tengok Nabi je masuk Islam. Tengok sahabat je orang masuk Islam. Orang tengok Mu'az bin Jabal masuk Islam. Orang tengok Sayyidina Ali pergi kat Yaman. Dia baru sampai, belum cakap, baru nak cakap, orang dah masuk Islam. Tengok sifat mereka pun masuk Islam. Allahu Akbar. Sebab Quran itu dalam kehidupan mereka. Quran tu dalam hidup mereka. Saya Muslim. Macam mana akhlak Nabi? Aisyah kata kamu tak baca Quran. Quran ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah tangga kita wujudkan baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan keluarga, baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan pada keluarga. Tuan-tuan buat ni kat rumah. 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis. Kahwin bertahun-tahun, Fatihah isteri tak pernah dengar pun. Fatihah suami tak pernah dengar pun. Balik ni check Fatihah. Baca Fatihah, yang dengar abang baca Fatihah. Kalau betul ikutlah, yang mana-mana yang baik ikut. Tapi kalau banyak salah betulkan. Tapi kalau banyak sangat jangan betulkan semua sekali lah. Abang memang tak tahan kau tegur banyak ni, ngamuk juga sekejap lagi, sikit-sikit tegur kan. Kemudian baca Fatihah, isteri pula baca, anak suruh baca Fatihah. Anak belajar sampai Madinah, sampai Mesir, jauh-jauh. Fatihah anak tak pernah dengar lah. Panggil anak baca Fatihah. Alo, betulkan Fatihah ayah ni. Kau pula baca, apa nak tengok kan. Seorang-seorang hari baca Fatihah. Fatihah sampai betul. Kalau 2 tahun nak betul Fatihah, 2 tahun lah. Tapi seminggu betul dah. Esok surah keluar Allah pula. Cek Quran hari-hari dalam rumah tangga. Kemudian baca hadis Nabi SAW. Tuan-tuan beli buku hadis dan bacalah buku hadis apa-apa, baca kat rumah. Baca hadis Nabi SAW. Tuan-tuan baca bagi anak-anak dengar. Dengar perkataan Nabi ni, ya Allah. Oh, yang menuturkannya ikhlas. Dan perkataan Nabi daripada Allah, dia meninggalkan kesan dalam hati. Perkataan saya ni, dia kata-kata saya, dia tak ada nur. Dan tak ada apa kata, tak ada kesan. Tak tahu macam mana hati saya. Orang yang hidup ni bukan boleh percaya sangat kan? Orang yang dah mati boleh percaya. Siapa dia? Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-puan mulakan ni kat rumah. Kalau 3 bulan tuan-puan keluarga tak berubah, jumpa saya. Tanpa muka saya kuat-kuat. Tapi saya check lah, kalau banyak tinggal saya tampar semula lah. Jadi siapa ni nak hidupkan amalan Quran hadis? Contoh 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis. Ni program yang tuan-puan tambah lah rumah tangga masing-masing. Siapa nak buat? Masya Allah. Malam ni mula balik nanti. Buka Quran sampai rumah, kumpul keluarga, tutup TV sekejap. Jangan marah, dengan kasih sayang tutup TV. Ambil kain kapan balut TV. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada masa TV tu perlu dimatikan. Ninggalkan dia, balut sekejap. Maghrib isyak tutup. Tak payah tengok TV, tutup TV. Quran ni, kita punya jadikan harian kita. Orang kata jadi makanan kita. Quran dan hadis Nabi SAW. Biar tak makan malam, tapi biar ada Quran dan hadis Nabi kat rumah kita. Ada suasana percakapan Allah kat rumah. Orang dulu macam tu. Kemudian, tuan-tuan buat ni, insyaAllah banyak kesan dia. Banyak kesan dia. Boleh insyaAllah. Kemudian dalam rumah tangga pertama, baca hadis sama-sama. Kemudian masuk waktu semayang, tadi pergi masjid. Lelaki semayang jemaah kat masjid. Bawa anak lelaki besar-besar semua pergi masjid. Dah lama kita dengar pasal semayang jemaah ni. Kalau hari ni tak pergi, bila lagi? Kan?
bila lagi nak pergi? Mulai esok subuh, siapa nak semayang jemaah kat masjid angkat tangan. Subuh esok ha, tak mau tinggal, dah lah tinggal tu. Dah lama dah tinggal semayang jemaah ni. Semayang jemaah ni orang kekasih-kekasih Allah dulu semayang jemaah. Kemudian ketiga dalam keluarga, makan sekali ha, makan sekali ha, Imam Nawawi kata sunnah makan berjemaah ha, sunnah juga makan berjemaah. Kemudian sunnah juga kalau boleh satu bekas yang sama. Imam Nawawi kata dua sunnah, satu bekas makan berjemaah kalau boleh, kedua dalam satu bekas yang sama. Ah ha, kau boleh makan satu bekas. Jadi sebelum balik nanti beli dulang makan berjemaah. Siapa niat nak beli dulang boleh nanti angkat tangan. Ah ha, siapa tak beli dulang berdosa. Nah, taklah saya gurau je. Jadi balik beli dulang makan sekeluarga. Dalam Bukhari kata kalau boleh suap makanan tu dalam mulut isteri, suap. Ah ha, suap sekali. Mula-mula je lah, jangan sampai habis kan. Bila nak makan, suap sekali dah, suap mulut anak pula. Makan sekali. Dia dikasih sayang. Saya pun ada program, seorang tu artis tu dah ni, dia kata ustaz insyaAllah nak suap ustaz, dia nak suap saya. Jadi saya seram juga dekat kedai makan. Dia nak suap ustaz, insyaAllah ustaz sunnah-sunnah dia nak suap saya. Saya kata Allah kan, mulut isteri okey lah kan, mulut orang lain dia nak suap, insyaAllah ustaz insyaAllah dia cakap dengan saya. Saya pun buka je mulut tapi rasa macam kembang-kembang je tekak tu rasa kan. Tengok tangan berbulu lain macam pula, janggut dia putih sampai ke sini kan, terbang-terbang pula kat tangan. Tengah nasi berlauk pula, ya Allah, rasa macam nak meninggal masuk dengan jari-jari masuk mulut kan. Allah, rasa itulah kali pertama, kali terakhir lah agaknya. Atau boleh makan tu dulang ha, saya pun dah lama tak makan dan dulang ni. Bila makan dan dulang pun ni, tiba ada kuah. Saya kata lebih orang lain tu syifa, tangan keluarga ni kasih sayang kan ha, tangan mak, tangan keluarga, jadi kasih sayang. Oh, jadi berkat suap dengan jari, dengan tangan. Ini bukan cerita-cerita kosong ni. Nabi SAW tak pandang rendah tengah makan dan dulang ni. Ada satu orang tangan ni sakit, Nabi kata main makan sekali. Orang yang paling mulia, kekasih Allah, paling bersih, paling wangi, tapi tak pandang rendah orang tangan kotor. Kita sekarang belajar sunnah, alhamdulillah, kita dah sempurna cantik. Nampak orang sedikit je kita kan, tengok orang kotor sikit lah lain macam, tengok orang pakai yang lain sikit kita pandang rendah. Tak tahu sejak bila orang Islam macam ni. Nabi SAW tengok orang tu tangan luka, kalau kita geli tak tangan tu ada penyakit, Nabi panggil, Nabi baca doa, Nabi SAW ajak makan sekali. Dia rasa malu nak makan dengan Nabi, pergi jauh-jauh. Nabi kita main makan sekali. Tuan-tuan nak membuat sekalian, kalau boleh suap ha, kalau dalam dulang dalam keluarga lah ha, makan lebih-lebih anak-anak, jangan geli bawa je datang kasih sayang. Sekarang anak-anak dulu kan, cerita orang Melayu makan apa, orang jauh makan nasi ambeng kan ha, orang Cina apa, hari nek saya siap bagi sayur-sayur ha, cerita Tamil tu siap suap anak macam tu kan ha, suap mulut anak. Sekarang dia makan berjemaah lagi, dah tak ada dah, anak pegang handphone, pegang iPad. Masa makan simpan handphone, iPad semua. Kita beli dia, bukan dia beli kita. Simpan, makan sekeluarga, tutup sekejap. Bukan lama makan, 10-15 minit je makan. Makan ha, makan sekali. Tiba-tiba saya makan pun dalam dulang, saya kata lebih syifa. Dia pun lepas ada kuah, dia orang hirup. Oh, saya bila hirup kuah tu yang rasa seram sikit tu. Kari, lepas tu ada campur sup pula sikit kan. Kari, sup, kicap. Lepas tu ada nasi-nasi pula lebih-lebih, dia orang hirup tu. Jadi saya tengok macam banyak lagi, saya pun berdoa, ya Allah, janganlah sampai giliran saya ni kan. Sekali sampai juga giliran saya. Jadi saya, ya Allah, meninggal lah kan. Tinggal sikit, saya kata, tak apa insyaAllah dik, habiskan berkat insyaAllah kan. Berkat bagi kat orang aja. Kita macam tu, berkat bagi kat orang. Patut kau tahu berkat kita lah yang habiskan. Suruh orang makan insyaAllah berkat. Dia pun kata, ustaz tak cukup ni, tambah pula kari lagi. Ya Allah, tambah balik semula kan. Lepas tu dia tambah kicap balik semula. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Jadi makan. Jadi tuan-puan sekalian, mulai ni makan berjemaah boleh. Jadi semayang jemaah, lelaki pergi masjid, wanita semayang waktu kat rumah. Aku azan je, kumpul keluarga semua duduk kat rumah. Anak kecil-kecil bentang sejadah, biar dia main-main. Jangan nyuruk semayang, bawa anak-anak saya semayang. Yang kecil-kecil pun biar. Rumah jadi macam masjid. Balik masjid, ayah baca Quran hadis dengan keluarga. Nak semayang jemaah boleh waktu tahajud nanti. Waktu tahajud Nabi pernah semayang, isteri Nabi selalu ikut belakang Nabi. Selalu ikut belakang. Itu pas semayang tahajud, nak kejut keluarga semayang tahajud kat rumah, semayang jemaah. Semayang jemaah, kita semayang kat masjid. Boleh insyaAllah tuan-puan. Kecuali memang tempat dia tak ada masjid, dekat ladang, kat kebun, tu cerita lain lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik dan hidayah untuk amalkan dan sampaikan. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan salah seorang tuan-puan yang ikhlas, Allah SWT terima kita semua. Dan doa ni kita mungkin, kita siasa doa dengan yang terbaik, sungguh-sungguh. Kita tahu waktu bila Allah kabulkan kita, Allah terima kita. Mudah-mudahan salah seorang tuan-puan yang ikhlas, Allah terima doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin.
Arhamar Rahimin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, ya Allah, kami hamba-hambamu yang sedang menadah kedua belah tangan kami. Ya Allah, kaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Kau. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Ya Allah, Tuhan yang maha kaya. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang maha melihat. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Ya Allah, kaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Kau. Semenjak dulu, ya Allah, kami rasa bahagia saat kami dapat benar-benar belajar mengucap kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, itulah saat yang paling bahagia dalam hidup keluarga kami, saat Kau beri kami dapat kenal Kau. Ya Allah, kalau kami tak kenal Kau, kami tak tahu apa jadi dengan hidup kami. Kalau kami tak kenal Kau, kami tak tahu pada siapa kami nak minta. Pasti tak ada siapa yang akan bantu kami dalam hidup kami melainkan Kau. Ya Allah, semenjak dulu menyebut nama Kau ialah ubat bagi hati kami. Semenjak dulu mendengar nama Kau ialah ubat bagi kesedihan hati kami. Ya Allah, semenjak dulu kami bahagia dapat kenal Kau, ya Allah. Wahai Allah, terima kasih sebab pilih kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, kalau Kau tak pilih kami, kami tak tahu apa nasib hidup kami. Terima kasih, ya Allah. Kutip kami yang kotor, yang hina ini, daripada longkang tempat yang kotor, Kau beri kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Pada antara kami dulu-dulu, hidup kami musnah. Kami tak tahu hala tuju hidup kami. Tapi semenjak Kau beri kami kenal Kau sebagai Tuhan, ya Allah, hidup kami telah berubah dengan kasih sayang Kau. Ya Allah, terima kasih kutip kami. Kami takkan pernah lupa kebaikan yang Kau buat pada kami selama-lamanya. Semenjak dulu Kau ambil kami, beri kami Islam, itulah kebahagiaan kami semua. Ya Allah, terima kasih beri mak dan ayah yang kami sayangi Islam. Ya Allah, terima kasih kerana beri mak dan ayah kami sayangi Islam. Ya Allah, terima kasih kerana beri mak ayah kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Terima kasih, ya Allah, beri mak ayah kami dapat sujud pada Engkau. Ya Allah, macam mimpi dalam hidup kami. Tapi bagi Engkau tak ada perkara yang mustahil. Kau telah selamatkan mak dan ayah kami. Kau beri mereka Islam. Dan antara mak ayah kami ada yang telah meninggal dunia, dan meninggal dunia mereka dengan syahadah. Wahai Allah, meninggal mereka, meninggal dunia mereka dengan keadaan dahi mereka dapat sujud kepada Engkau Tuhan bagi sekalian alam. Wahai Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Ya Allah, izinkan kami anak-anak dapat khidmat mak ayah kami dengan baik. Kau tunjukkan rasa cinta dan sayang melalui ibu dan ayah kami. Beri kami dapat khidmat mereka dengan baik. Jadikan setiap dari kami yang masih memiliki mak ayah dapat khidmat mereka dengan baik. Dapat jaga mak ayah kami dengan baik. Tolonglah kami, ya Allah, dapat berkhidmat untuk mereka dengan ikhlas. Wahai Allah, ada antara kami mak ayah kami yang telah meninggal dunia. Ampunkanlah semua dosa mereka. Semua dosa mak ayah kami, maafkanlah. Wahai Allah, maafkanlah. Engkaulah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Semua segala salah silap mak ayah kami Kau maafkan. Ya Allah, ya Allah, terima kasih beri kami mak ayah yang baik, yang telah besar dan bimbing kami semua. Ya Allah, Kau beri mak ayah kami syurga Firdaus. Semua dakwah kami semenjak dulu, taklim, ibadat, khidmat yang kami lakukan, yang mana-mana Kau terima, kami niat, ya Allah, kami hadiahkan semuanya buat mak dan ayah yang kami sayangi. Buat mak dan ayah, Allah, Tuhan yang sedang tengok kami, yang tahu apa dalam hati kami semua. Ya Allah, kami cuma nak Engkau sayang dan maafkan kami. Ya Allah, kami cuma nak Engkau sayang dan maafkan kami. Wahai Allah,
Kami tak nak pujian penghargaan manusia. Kami takut dalam dunia orang sayang hormat kami. Kalau kau tolak kami, kami tak tahu mana nasib kami. Ya Allah, janganlah tolak kami. Ya Allah, janganlah marah kami. Ya Allah, janganlah marah, jangan tolak kami. Kalau kau marah, kau tolak kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, tolonglah terima dan maafkan kami semua. Ya Allah, maafkan semua salah silap kami. Kami minta ampun dan bertaubat atas semua segala salah silap kami. Ya Allah, kami tak nak buat salah lagi dalam hidup kami. Kami berjanji sungguh-sungguh kami nak hidupkan agama ni. Kami nak hidupkan perintah kau dan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, ampunkan dosa isteri yang kami sayangi. Wahai Allah, dosa isteri yang kami sayangi. Maafkan semua salah silap isteri, suami, pasangan hidup kami. Wahai Allah, kami redha dengan pasangan hidup kami. Wahai Allah, beri kesihatan, ketabahan, kekuatan buat pasangan hidup kami, isteri kami, untuk bimbing anak-anak kami dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, beri isteri kami, pasangan hidup kami, menjadi penyejuk mata kami, penyejuk hati kami, dan penyejuk hati Rasulullah SAW. Jadikan isteri kami isteri yang ada fikir risau Nabi SAW. Beri isteri kami ada fikir risau agama. Tetap dalam keluarga kami suasana dakwah, suasana kasih sayang, ibadat, siasa memuliakan satu sama lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak yang kami sayangi, kami minta ampun, kami bertaubat pada Engkau. Kerana kami belum menjadi contoh yang baik buat anak-anak kami, Kau maafkanlah kami. Ya Allah, Kau maafkanlah kami. Ya Allah, kami rindu anak-anak kami. Kami tak sempat beri masa untuk mereka pejam celik, mereka dah besar. Ya Allah, tolonglah jaga anak kami. Saat kami tak bersama dengan mereka, Kau tolonglah bimbing anak-anak kami dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Wahai Allah, kami melihat banyak anak-anak muda Islam yang sedang hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, kami sedih tengok banyak anak-anak muda mati sebab dadah, tenaga muda, kepandaian, kecerdikan mereka digunakan untuk perkara yang sia-sia. Banyak anak-anak muda Islam kami mati sebab umur butuh. Wahai Allah, banyak anak muda Islam kami mati dalam keadaan buat dosa, zina, maksiat. Wahai Allah, selamatkan semua anak-anak muda Islam. Kami minta ampun dan bertaubat pada Engkau kerana kelalaian kami daripada usaha dakwah yang mulia ini. Kami biarkan anak-anak muda tak datang kepada masjid dan agama yang usaha agama yang mulia ini. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, kami benar-benar minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami, ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion orang tak Islam. Berhidayat 5 bilion orang tak Islam datang pada Islam. Ya Allah, berhidayat orang di Amerika, Rusia, China datang pada Islam. Ya Allah, berhidayat orang di Singapura datang pada Islam. Ya Allah, berhidayat orang di Thailand datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat pada semua orang China, India di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat pada semua China dan India di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat semua di Sabah dan Sarawak datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat pada semua asli di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat pada semua orang Islam untuk sedar akan tanggungjawab menghidupkan agama ini. Wahai Allah, dulu zaman Nabi tak berhenti negara demi negara. Zaman Abu Bakar, Umar datang pada Islam. Zaman kami orang tak datang pada Islam. Wahai Allah, kami minta ampun, bertaubat atas semua segala salah silap kami, kelalaian kami dalam tanggungjawab agama ini. Wahai Allah, wahai Allah, ada negara Islam yang anak-anak kecil sedang berlari kelaparan, tak ada makan minum, tak ada tempat tinggal, dan akhirnya mereka dibom dan mayat mereka berpisah tangan daripada badan mereka, mata mereka berpisah daripada wajah mereka. Wahai Allah, anak-anak ni mati sedang mereka kelaparan, sakit. Anak-anak yang kecil bukan seorang, puluh ratusan ribu anak-anak Islam dikuburkan dalam kubur yang sama. Wahai Allah, dulu zaman Nabi satu orang Islam mati, seluruh dunia Islam bersedih. Tapi ya Allah, hari ini hari-hari orang mati dan kami orang Islam dah hilang rasa sedih. Ya Allah, minta ampun, kami minta maaf atas semua segala salah silap kami. Kami makan kenyang, tidur lena. Hari-hari orang Islam mati di seluruh dunia. Salah kami meninggalkan tanggungjawab dakwah dan agama ini, sehingga kami orang Islam telah dihina di seluruh dunia. Wahai Allah, kami minta ampun kepada Engkau, bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami semua Islam
untuk bangun apa kasih sayang untuk hidupkan agama ni. Ya Allah, zaman Nabi Islam datang, manusia ni berkasih sayang. Ya Allah, zaman kami, kami tak tahu semenjak bila. Tapi ya Allah, orang Islam memusuh sama sendiri. Hilangnya kasih sayang. Kami semua tak untung. Yang untung syaitan. Yang sedih dan kerugian ialah orang bukan Islam, tak dapat nak faham Islam. Ya Allah, berilah kami semua, bangkitkan semua Islam dengan tanggungjawab agama ni. Banyak masjid-masjid mati. Ya Allah, hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan amal Masjid Nabawi seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah, hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan amal Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah, wahai Allah, ulama-ulama kami yang baik-baik yang kami sayangi, banyak yang telah meninggalkan kami. Ampunkanlah dosa mereka, sayangi mereka. Banyak nasihat-nasihat mereka yang kami amalkan hidup kami. Isteri anak-anak mereka kau pelihara atas perjuangan agama ini. Wahai Allah, ulama-ulama yang tinggal, campaklah kasih sayang di kalangan mereka. Ya Allah, ulama-ulama yang tinggal, campaklah kasih sayang di kalangan mereka. Sebab perselisihan dan pergaduhan mereka tak menguntungkan umat ini. Ya Allah, perselisihan pergaduhan mereka tak menguntungkan umat ini. Ya Allah, bangunkan kami semua dengan tanggungjawab agama ini. Bangun kami semua dengan tanggungjawab agama ini. Kami tahu kau sedang tengok kami. Mungkin ni hari kami yang terakhir dalam dunia ni. Pada hari ini kami benar-benar bertaubat. Saya minta ampun sebab kami telah cuaikan tanggungjawab dakwah dan agama ini. Kami minta ubat pada kau sungguh-sungguh. Kami janji untuk buat dakwah dan sungguh-sungguh. Dulu kerana dakwah ni kau muliakan kami. Kami sungguh-sungguh minta ampun untuk istiqamah dan istiklaskan kami dengan jiwa dan seperti perasaan Nabi SAW. Wahai Allah, buanglah hati kami riak, kibir, sum'ah, takab. Buang daripada hati kami sifat-sifat yang kotor. Buang daripada hati kami sifat Fir'aun, Haman, Qarun. Letaklah hati kami sifat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya Allah, ya Allah, bantu kami semua Islam di seluruh dunia. Ya Allah, ya Allah, kami rindukan Nabi SAW. Semenjak kecil, semenjak kami dapat Islam dan belajar Islam ni, kami hari-hari dengar mak ayah kami sebut pasal Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukan mak dan ayah yang kami sayangi dengan Rasulullah SAW dan keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, kami rindu nak jumpa Nabi SAW. Kami minta ampun dan kami malu dengan Nabi SAW. Anak-anak Nabi mati demi Islam ni. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim, anak-anak Nabi SAW yang meninggal dunia. Wahai Allah, wahai Allah, isteri-isteri Nabi kelaparan, susah, sakit, para sahabat ada mati dibunuh demi hidupkan Islam. Ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah SAW. Kami baca Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Ya Allah, kau jadikan seorang rasul yang sangat ambil berat hal kami, benar-benar merasai sakit dan susah payah kami, bahkan menyayangi dan tamakkan terlalu sangat, dahagakan ingin kami semua bahagia dan masuk syurga. Tapi kami sendiri, ya Allah, biarkan tinggalkan amalan agama ini sendiri, banyak keluarga Islam tak bahagia kerana tinggalkan perintah kau dan sunnah Nabi SAW. Lelaki ini terlalu ingin dengan kami semua berjaya, tapi kami sendiri telah berhenti berusaha untuk capai kejayaan dalam hidup kami. Lelaki ini ingin lihat kami semua berkasih sayang, tapi kami sendiri yang telah musnahkan kasih sayang dalam keluarga dan umat ni. Kami bertaubat dan minta ampun atas segala salah silap kami, ucapan lidah kami yang memecah belahkan ahli keluarga atau mana-mana manusia. Kami bertaubat kepada kau, mana-mana ucapan perkataan kami yang menyebabkan manusia membenci orang lain. Kami bertaubat kepada kau, ucapan kami yang membuat manusia jauh daripada kau. Kami tak ampun dan bertaubat kepada kau. Wahai Allah, ampunkan kami, wajah kami yang menyakitkan mana-mana hati manusia. Kami tak seperti Rasulullah SAW. Wajah Nabi membuat manusia sayang pada agama ini. Ucapan Nabi yang diulang-ulang sehingga hari ini, perkataan yang terbanyak diulang dalam dunia, yang menyejukkan hati dan telah merubah perangai bilion manusia semenjak dulu sehingga hari ini. Ya Allah, ampunkan lidah kami, pandangan
pandangan mata kami, wajah kami, pendengaran kami yang tak baik, yang menyusahkan mana-mana orang. Kami minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Jadikan kami orang yang membahagiakan, menyukakan Engkau sehingga Engkau sayang dan terima kami. Dan jadikan kami semua matahari hidayat sehingga mana-mana orang yang melihat dengan ucapan kami menjadi sebab untuk mereka datang kepada kebaikan. Ya Allah, kami benar-benar merayu kasih sayang Engkau. Kami buat semua ini daripada dulu. Sebenarnya kami cuma nak Engkau maafkan kami. Tapi bila dunia datang kepada kami, ujian datang, kadang-kadang hati kami selalu berubah. Ya Allah, kami bertaubat, kami minta ampun. Kami nak hidup hanya untuk Engkau. Kami tak mau hidup untuk yang selain daripada Engkau. Kami tak mau hidup untuk pujian penghargaan manusia. Kami tak mau hidup untuk kejian dan penghinaan manusia. Kami tak mau hidup dan bergerak kerana ucapan atau sokongan atau penghinaan mana-mana manusia. Wahai Allah, kami nak belajar hidup untuk Engkau. Hanya untuk reda Engkau, untuk Kau sayang kami. Bukan untuk pasangan kami, bukan untuk mana-mana manusia. Kami cuma nak belajar hidup hanya ikhlas untuk Engkau, ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami. Kami rindu sebelum kami mati. Kami nak belajar sebut nama Engkau, ya Allah. Seperti Nabi SAW dan para sahabat sebut nama Engkau. Hidup kami telah berlalu separuh daripada usia kami, bahkan lebih. Tapi sampai hari ini dahi kami masih sujud pada Engkau, belum ingat pada Engkau. Ya Allah, tolong kami beri khusyuk dalam solat kami. Beri kami dapat sebut nama Engkau dengan cinta dan sayang. Beri kami mati dan keadaan kami terlalu merindui dan menyayangi Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah. Subhanaka wa sallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.